Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Okey, sebelum kita nak mulakan apa-apa pun, pastikan kita dalam keadaan mood yang cantik, mood yang relax, okey, tidak ada terburu-buru. Okey, sebelum saya mengulas lebih lanjut, okey, yang nampak bergasap-gasap ni adalah buhur, oat, berbau black oat. Ini adalah orang kata apa, wangian gaharu, okay. Sesuailah untuk mana-mana rumah yang nak pakai wangian gaharu tu, bagus juga kan. Selain kita boleh menghindarkan apa kata viral-viral penyakit COVID-COVID ni, kan? Okey, buat pembaris-pembaris, apa khabar semua pembaris-pembaris, pembaris-pembaris asap orang panggil, diorang ni asal nampak asap je kurafat, asal nampak asap je kurafat, jadi perbetulkan dulu niat anda sebelum anda nak menjatuhkan hukum kepada seseorang itu. Sebab apa? Buhur ni di zaman Rasulullah SAW pun ada pakai, buhur ni dia ada banyak, ada yang bau oud, ada yang bau cendana, ada yang bau apa kata black oat kan, ada yang bau gaharu kan. Terpulang kepada siapa-siapa yang nak bau wangi tu. Okey, baik, hari ni saya live dekat dua tempat, iaitu Facebook dengan YouTube. Okey, sebelum kita mengulas lebih lanjut, okey, cerita yang kita nak buat ni, Yaisau, asap ni kejap je pada diri lah. Untuk sambungan yang kedua daripada penggerun tu, harap bersabar sebab Facebook masih belum lagi mengizinkan saya, mungkin dalam masa 7 hari lagi ke kan. Sebab saya dah pun try copy video tersebut, namun copy tu tak berjaya. Okay, saya pun tak tahu apa sebab dan punca dia. Okay, walau macam mana pun, jangan ditanya lagi lah soal-soal pasal penggerun tersebut. Okey, nanti ada masa nanti saya letak balik dekat dalam YouTube ataupun Facebook. Okey, yang dah berlalu tu biarlah berlalu, kita cari cerita baru. Okey. Gambar Osaka. Okey, walau macam mana pun, saya pun tak dapat sangat nak baca komen anda dengan lebih banyak. Sebab apa? Saya menggunakan kamera Afi ni. Kamera Afi ni dia tak boleh nak baca komen. Saya pun tak tahu kenapa. Saya kena cari satu lagi phone untuk baca komen. Okey, kan dah dekat dah. Dia punya tu pun dah senyap lah. Sekejap je dia punya bau dia. Sebab apa? Khas untuk nak mewangikan rumah je. Okey, kita letak dulu kita punya buhur ke bawah.
Nanti kau jatuh kena pula kan. Tak pasal-pasal rumah aku terbakar. Apa beza oat dengan garu? Dia ada dua. Oat ni dia bau kayu. Garu pun dia bau kayu juga. Cuma beza ni garu ni dia ada minyak. Ha, sebab tu bau dia sedap. Muhammad Amar. Okey. Siapa lagi? Baiklah. Kita pun tak nak buang masa. Saya tengah mencari. Saya sedang mencari tajuk untuk nak dipin. Siapa ada buat tajuk kat sini? Ya? Sekarang orang tanya pula cerita apa. Bau dia tahan dalam setengah jam. Kenapa tak boleh? Tak boleh pin lah komen. Pula dah. Tak boleh ya? Tak boleh pin dah kenapa? Tak boleh pin lah. Saya dah cuba pin pun tak boleh. Kenapa eh? Ada tu. Mula lah tu. Hantar je. Okay. Kita mulakan. Hari ni macam biasa kita buka lagu. Jangan risau lagu ni tak ada copyright. Okey, kita jangan buang masa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya sayangi, yang boleh dikatakan saya rindui. Apa khabar semua? Semoga anda berhujung minggu dengan baik, dengan selamat. Walau macam mana pun, kita kena jaga penjarakan. Kita punya kes semakin tinggi kan. Walau macam mana pun, apa benda agenda-agenda di luar sana, tetaplah kita dan itikadlah kita kepada Allah Subhanahu Taala, kerana dia yang menurunkan wabak ni dan dia jugalah penawar segala-galanya. Sama-samalah kita berdoa kepada Tuhan punya dunia, Allah Subhanahu Taala, semoga wabak ini cepat berakhir dengan selamat dan kita dapat menjalani kehidupan kita seperti sedia kala. Sebab berlakunya wabak ni, boleh dikatakan banyak juga sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang kehilangan kerja, yang ada bisnes, banyak yang dah tutup bisnesnya. Allahu Rabbi wasalam. Jadi walau macam mana pun, kita kena sentiasa sentiasa bersangka baik dengan setiap pencaturan yang Allah berikan kepada kita semua. Sebab apa, dugaan ni, rintangan ini bukan kita saja. Bukan kita seorang saja yang mengalaminya, seluruh dunia mengalaminya. Tak tahulah sama ada ianya wabak ni datangnya betul ataupun agenda-agenda. Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu. Sekiranya ianya agenda, maka mereka kena menjawab di dah di akhirat. Maka mereka kena menjawab di akhirat kelak ya. Sebabkan benda-benda ni semua, ramai kehilangan kerja, ramai kehilangan punca pendapatan dan juga ramai juga mengalami kesusahan yang amat kritikal lagi. Walau macam mana pun, kena ingat rezeki tu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala, bukan datang daripada sesiapa pun. Datang daripada Allah. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita dan mencukupkan segala-galanya. Apa yang perlu kita buat dan apa yang perlu kita, apa orang panggil tu, apa yang perlu kita lakukan, kita kena sentiasa banyak berdoa kepada Allah semoga wabak ini cepatlah berakhir ya, insyaAllah. Jadi saya nak turun ke kejap, macam mana turun benda datang ni. Itulah dia, dah lama tak guna tripod ni. Jahanam tripod aku. Sekejap nak turunkan tripod ni sikit. Tripod ni tinggi sangat kan.
Nampak patah hidung. Boleh ni. Cuma ni kan. Setengah jam je set up dah lah ni. Okey. Buat sahabat-sahabat semua yang daripada utara membawa sejahtera, daripada barat membawa berkat, daripada selatan membawa rakan-rakan, daripada timur membawa makmur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita masih diberikan udara yang baik, kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bernafas pada hari ini, dan masih lagi kita boleh mengangkat air ni, SKPO ni, untuk minum. Itu tandanya rahmat Allah kepada kita masih tidak putus-putus lagi. Kita minum dulu. Buat pada mereka-mereka yang menunggu saya semalam, saya minta ampun dan maaf kerana semalam ada berlaku sedikit kekecauan dekat kereta tu. Dia punya terpencil boleh naik pula. Okey, alhamdulillah pagi tadi dah settle. Dan hari ni pun sepatutnya saya akan live awal pukul 11, tapi memandangkan hujan lebat di Bukit Beruntung, jadi terpaksalah saya tunggu hujan tu sampai berhenti, sebab kemah-kemah dan juga payung-payung di kedai saya tu banyak terangkat-terangkat. Namun alhamdulillah semuanya selesai. Saya pun baru sampai rumah sekitar pukul 2 tadi, dan saya pun dah mandi-mandi, dah solat isyak apa semua. Kemudian kita set up ni, barulah kita boleh live. Okey, saya minta maaf banyak-banyak sebab apa, saya tidak boleh menjanjikan live tu pukul 11, pukul 12. Tapi saya lebih aman buat live pukul 2, pukul 3 ni, sebab kurang sikit toksik dia. Okey. Okeylah, kita pun tak nak buang masa. Kita berceritalah. Sekarang ni saya banyak belajar daripada kesilapan, di mana lagu-lagu tu sebenarnya boleh buka. Cuma tinggal lagi saya tak boleh nak tinggalkan lagu tu. Lagu tu bila berjalan, saya tak boleh tinggalkan lagu tu. Saya kena bercakap. Kalau tidak nanti kena ban. Okey, baiklah. Okey, walaupun penat tapi yalah, walaupun apa yang saya buat ni tidak mendatangkan gaji, namun nawai itu saya adalah ikhlas kerana Allah Taala, sebab saya percaya rezeki Allah terluas. Jadi Allah akan mempercukupkan rezeki saya, insya-Allah kan. Jadi saya buat live ni, saya kena kutuk ke, saya kena apa ke, saya reda je, sebab apa, Allah lebih mengetahui segala-galanya. Anda boleh mengambil cerita saya ni sama ada anda nak percaya atau tidak, itu terpulang kepada anda. Sebab apa, saya tidak bayar anda pun, anda tidak perlu membayar saya pun untuk mendengar cerita saya ni. Sekiranya cerita saya ni mendatangkan manfaat yang baik, teruskan. Sekiranya tak bagus, tak baik, sila leave group, tak payah buat dosa kering kan? Sebab nanti ke akhirat nanti kan puas pula nak mengangkat, nak mencari saya untuk minta ampun dan maaf kan. Jadi kita tak payah nak bikin-bikin panas dengan orang. Yang penting tu lah. Baiklah, kita mulakan cerita kita pada hari ini, iaitu Santau Pemisah. Kenapa saya sebenarnya, saya pun tak tahu nak bagi tajuk apa sebenarnya. Tapi saya sebenarnya tajuk yang sesuai ni adalah Santau Pemisah lah. Okay? Apa yang berlaku pada cerita tersebut adalah berkenaan dengan pada tahun 2017 berlaku ya. Alhamdulillah. Berlaku pada tahun 2017. Sebenarnya perkara ni tidak dirancang pula. Dia berlaku benda yang tidak dirancang. Tetapi orang kata apa, bila Allah dah susunkan jadual tu, maka kenalah kepada tim saya ya. Okey. Kisah dia gini ya. Pada tahun 2017, saya ingat-ingat saya bulan 2 itu ya. 2017 bulan 2 lah ya. Kami sedang menyelesaikan, menguruskan satu jenazah ya. Menguruskan satu jenazah di Hospital Kuala Lumpur. Kita menguruskan satu jenazah di Hospital Kuala Lumpur. Okey, jenazah tu jenazah biasa lah. Orang tu mati kanser. Okey, lepas kita dah menguruskan jenazah tu, masa tu ketika tu saya dengan Pakcik Din, dengan Din juga, dan dengan Pakcik Bisu lah. Okey, ketika itu Pakcik Bisu tu ada kan hari tu. Jadi kita orang ni dipanggil untuk menguruskan satu jenazah kanser. Okey, jadi jenazah kanser ni tak ada kena mengena dengan Santau ni, tapi berlakunya cerita ni daripada kanser tersebut. Okey, kenapa saya kata daripada kanser tersebut? Okey, dengar molek-molek ya. Kita tak usah berbaloi.
tolak sikit, tolak yang punya komen tu, komen-komen tu tolak, tolak molek-molek, tak usah baca lah, berat nanang demo ni, nak baca ke apa kan. Kita demo mari sini nak dengar cerita, bukan nak baca ke komen. Kalau demo nak baca komen, demo akan jumpa toksik. Bila demo jumpa toksik, confirm gaduhnya kan. Okay. Sekejap, saya pun tak tahu nak pin macam mana lah. Sekejap, saya try pin sekali ya. Maaf, tak boleh pin. Okay, saya malas nak komen. Malas nak komen, komen saya tak ada apa. Okay, begini. Masa kita orang tengah menguruskan satu jenazah kanser ni, jenazah orang tua lah, orang tua ni dia kena kanser. Kanser dia tak tahu kanser apa. Kita orang menguruskan hanya untuk mandi saja, tak termasuk untuk nak hantar-hantar tak, sebab karya orang akan uruskan. Berlaku pada tahun 2017 bulan 2. Saya ingat benda tu, saya ingat kejadian tu. Okey, masa kita mandikan tu, ketika saya sampai ke Hospital Kuala Lumpur, kita orang mandikan jenazah tersebut. Okey. Masa mandikan jenazah tersebut, apa nama tu, bila kami masuk ke dalam bilik forensik, ahli keluarga diorang ramai tau. Ahli keluarga diorang ramai yang banyak nak mandikan. Jadi sebenarnya lagi bagus kalau ramai ahli keluarga nak mandikan. Salah satu sebabnya kenapa? Salah satu sebabnya sebenarnya bila ahli keluarga kita meninggal, dia lebih afdal kalau ahli keluarga kita sendiri yang menguruskan. Tak payahlah semua orang lain kan. Tapi memandangkan kalau katakan tak ada orang lain, ataupun mungkin tak pandai ke, atau mungkin dalam keadaan kesedihan ke, mereka selalunya memanggil badan-badan kebajikan inilah yang buat untuk pengurusan jenazah ni. Okay. Jadi apabila saya masuk ke dalam bilik forensik, iaitu bilik mayat, untuk buat persediaan untuk nak mandikan jenazah, saya dengan dia lah yang menguruskan kan. Saya dengan dia yang menguruskan. Pakcik dia dengan pakcik bisu duduk kat luar. Sebab nampaknya benda ni senang lah. Sebab apa, memandangkan ahli keluarga dia pun ramai. Jadi kami pun membentangkan kek kapal, mempersiapkan segala-galanya, buat air, kapur barus, apa semualah kan. Lepas dah siap tu, saya pula keluar memberitahu kepada ahli keluarga, iaitu waris-waris, sebelum kita nak mandikan arwah, kita nak minta siapa, ada siapa-siapa di kalangan ahli keluarga nak turut serta mandikan. Jadi memandangkan ahli keluarga dia boleh dikatakan dekat 8 orang yang ke 9 orang yang nak mandikan arwah tersebut, jadi saya meletakkan din di dalam tu, saya duduk di luar. Okey, sebab terlalu ramai, jadi bilik mayat ni bukannya boleh masuk ramai-ramai pun kan, sebab dia tu kecil je bilik tu, boleh sembat dalam. Sebenarnya kalau dalam 8 orang pun dia dah padat tau. Bila padat tu dia jadi kerja yang mudah, dia menjadi susah. Okey, masa saya keluar tu pakcik dia tegur saya, "Aik, kenapa kat luar?" Saya kata dengan pakcik Din, sebab terlalu ramai sangat. Jadi saya rasa tak apalah, biar saya keluarlah. Din pun kat dalam tu, Din pun experience pun ada. Lepas tu tak kenapa pakcik Din kata-kata dengan saya, "Tak apa. Biar pakcik masuklah. Pakcik tengok-tengokkan apa yang penting." Lepas tu bila pakcik Din nak masuk, saya tahan pakcik Din. Saya kata, "Tak apalah pakcik, biar saya masuk je lah." Lepas tu pakcik dia kata, "Tak apalah, kau rehat je lah kat depan tu. Tak ada apa kot, pakcik tengok-tengok je lah mana-mana yang perlu kan." Okay. So lepas pada tu, saya keluar lah. Bila saya lepak dekat luar tu, okay, bila saya lepak dekat luar, siapa yang pernah pergi bilik forensik ataupun bilik mayat Hospital Kuala Lumpur, dekat luar tu dia ada kerusi tempat kita duduk tau. Adalah kerusi-kerusi tempat kita duduk kan. Lepas tu saya memandangkan ahli keluarga tu ramai, jadi saya pun duduk dekat luar kan. Saya pun duduk dekat luar. Berlaku ni dekat diri saya sebenarnya, bila duduk dekat luar. Lepas tu bila duduk dekat luar tu, kita boleh tengok tak ahli keluarga yang tengah dalam kesedihan kan. Kita boleh tengok macam mana raut wajah diorang. Sehinggalah saya terpandang satu hamba Allah ni, dia dengan anak dia. Dia dengan anak dia. Anak dia tengah tidur dekat atas riba bapak dia. Okay. Saya pandang, saya nampak muka dia dalam keadaan resah, gelisah kan. Jadi saya pun macam, saya kepala otak saya fikir, oh ini mungkin ahli keluarga diorang ni jugalah kan. Mungkin
apa kata mungkin ahli keluarga diorang jugalah sebenarnya kan. So saya pun tak tak ambil kisah lah. Lepas tu bila saya duduk dekat kerusi menunggu tu kan, saya tengok banyak di kalangan ahli-ahli keluarga ni macam bercakap sesama diorang lah. Cuma hamba Allah ni je saya tengok dia tak bercakap, dia diam je. Dan dekat situ saya dapat tangkap ini bukan ahli keluarga dia. Mungkin dia tengah tunggu seseorang ataupun mungkin dia ni ada masalah lain ke apa, wallahualam. Jadi saya pun memberanikan diri. Sebab apa? Kalau tuan-tuan, kalau sahabat-sahabat tahu, saya ni suka bercakap dengan orang. Saya ni suka tegur orang yang saya tak kenal. Sebab saya suka mulakan bercerita. Sebab tak tahulah, mungkin saya ni peramah orang ni kot. Saya suka nak bercakap dengan orang. Okay. Okay, baik. Lepas pada saya nampak brother tu, hamba Allah tersebut, saya memberanikan diri untuk pergi ke hamba Allah tu lah. Saya pun memulakan dengan ucapan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bang. Saya akan bahaskan semua orang pun abang semua. Assalamualaikum bang. Dan dia pun pandang muka saya, waalaikumsalam. Ini yang meninggal ni ahli keluarga abang juga ke? Dia kata, tak ada, bukan ahli keluarga saya. Dia kata, oh bukan. Tunggu siapa sini bang? Saya pun mulakan percakapan. Lepas tu saya perkenalkan diri saya, Sufi. Abang, nama saya Sofi bang. Saya ni menguruskan jenazah bang. Cakap, oh iya ke? Lepas tu, bolehlah awak mandikan, uruskan jenazah isteri saya. Saya katakan dia, minta maaf bang. Perempuan kami tak uruskan. Kami uruskan lelaki je. Kalau perempuan selalunya, pengurus yang perempuan lah yang uruskan. Dia cakap, oh iya ke? Okey, fahamlah macam tu. Lepas tu saya katakan dia, kenapa bang? Siapa yang meninggal? Dia cakap, tak, isteri saya ni, sakit. Dia cakap isteri dia sakit. Isteri dia sekarang ni nazak lah orang kata. Nak bagi bahasa apa yang sesuai, bukan nazak tau. Isteri dia kata dah tak sedarkan diri dah. Okey. Jadi diorang ni orang Pahang. Dia ni orang Pahang. Duduk dekat Allah, saya lupa kat mana, tapi kat Pahang lah, kat Pahang. Okey, dia memandangkan dia dah ada dekat hospital Kuala Lumpur tu dah 2 hari dah. Saya cakap dengan dia, abang tidur mana? Dia kata dia tidur dekat ruang dekat bilik forensik tu. Dekat bilik mayat tu. Bilik mayat tu kan ada kerusi kan. Saya cakap dengan dia, kenapa tak ambil hotel? Kan? Kenapa tak ambil hotel ke apa semua? Dia kata dia dah sewa dah hotel. Hotel tu anak-anak dia duduk. Saya kata, oh berapa orang anak-anak? Dia kata anak dia ada 8 orang. 8-8 semua perempuan. Rezeki Allah nak bagilah kan, 8 orang kan. Lepas tu saya pun cakap lah dengan dia, oh ya ke, jadi dekat bilik hotel tu anak lah semua. Semua anak. Saya cakap, okey lah, saya faham lah kan. Lepas tu saya pun mulakan lagi, isteri ni sakit apa. Lepas tu dia diam, dia tak pun cakap dengan saya tau. Dia macam, tiba bila saya kata, bang minta maaf bang, isteri abang tu, apa nama tu, baru sakit apa kan. Bila saya kata apa, saya bila saya kata sakit apa je, dia terus tak cakap, dia terus pandang bawah. Okey, dia terus pandang bawah. Sebab apa? Bila dia pandang bawah tu, saya pun cakap dengan dalam hati saya fikir ini macam ada something yang tak kena kan. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, bang saya minta maaf lah bang kalau pertanyaan saya ni boleh mengguriskan perasaan abang apa semua kan. Lepas tu tak apalah bang, kalau ada apa-apa nanti kan, abang panggil saya ke apa ke, kalau abang nak borak ke kan, saya ada kat sini. Lepas tu saya pun bangun lah. Saya bangun. Bila saya bangun tu, saya nak pergi. Sebenarnya bangun tu bukan nak pergi mana, nak pergi bila air je sebab haus. Okay? Sebab haus. Jadi masa saya bangun tu, saya nampak lah apa anak perempuan dia yang saya tak tahu nama apa, tapi tengok pada usia tu dalam 4 tahun ke 3 tahun tu lah. Saya kata dia, adik nak minum tak? Kalau nak minum abang beli kan. Lepas tu dia tak cakap apa lah, jadi saya belilah air kan. Saya beli air yang ada lah. Masa tu masa saya beli air tu,
Saya belilah air Milo dengan roti kan, bagi dekat abang tu kan, dekat hamba Allah yang duduk tu kan. So, jadi dekat dalam bilik mayat tu pula, siapa nama tu, Din dengan pakcik Din tengah nguruskan lah. Sebab apa, terlalu ramai kat dalam tu. Jadi saya yang keluar, yang pakcik bisu tu ada dekat dalam van, dia tengah duduk ke, tengah relax bawah malam lah kan. Okay, so lepas saya pergi, saya pun keluar lah, pergi berjalan kaki sekejap, pergi kantin, pergi beli apa, air apa semua kan. Lepas tu bila saya patah balik, saya tengok siapa nama tu yang budak tu dengan bapak dia dah tak ada. Cakap, eh, pergi mana pula orang tua ni? Tapi tak apalah, mungkin dia pergi ward ke apa ke, wallahualam lah. Jadi saya pun tunggu lah. Saya pun tak kisahlah, kita beli ni niat untuk nak bersedekah. Tapi kalau tak ada, saya boleh makan kan. Okay, so jadi pun saya biarkanlah benda tu berlalu. So bila saya biar tu, saya tengoklah keliling kawasan-kawasan bilik mayat kan. Sebab ya, ramai, orang ramai. Sebab waris yang meninggal tu, dia punya sanak saudara dia orang datang apa semua. Jadi saya pun niat nak masuk dalam bilik mayat tu, tapi saya tengok dekat luar ni pun macam dah sampai dah terkeluar-terkeluar tu, rasa tak payahlah kan. Sebab dah ramai, bila dah ramai tu kita tak payah nak nyebut-nyebut lagi. Memandangkan badan saya pun besar kan, saya seorang pun macam dua orang, jadi tak payahlah. So saya pun duduk luar. Bila saya duduk luar tu, nampak pula yang hamba Allah tu dengan anak dia datang. Saya pun tegur lah, eh, bang pergi mana ni bang? Rupanya anak dia nak pergi kencing. Oh, ya ke? Saya pun bagilah aku apa, goti dengan air yang saya beli tu. Saya nampak budak tu minum bukan main laju lagi. Nampak haus dia kan. Dan kepala otak saya fikir dia ni mungkin orang yang, maksud saya tu mungkin dia ni bukan orang senang lah. Sebab kita boleh fikir, kalau orang ni senang ataupun orang ni sederhana, mungkin dia akan sewa hotel dua tu lah, rumah-rumah tumpangan dua kan. Sebab takkanlah dia boleh nak tidur kat situ kan. Lepas tu saya pun teruskanlah borak dengan brother ni. Saya kata, abang ni duduk mana? Dia kata dia duduk Pahang. Lepas tu bila saya dekat dengan dia, saya borak-borak dia, kerja apa? Dia kata dia kerja bawa lori. Dia kerja bawa lori. Anak berapa orang? 8 orang. Kita borak-borak benda-benda yang basic lah, supaya apa kata, tak terfikir sangat dia punya masalah tu kan. Lepas tu bila dah borak-borak tu, tiba-tiba dia cakap dengan saya. Dia panggil saya Sufi lah, Sufi. Sebab saya dah perkenalkan diri saya Sufi macam tu. Sufi percaya ke benda-benda gaib ni? Lepas tu saya pun dekat lah, kenapa abang dekat macam tu dengan saya? Tak adalah, saya cuma nak kepastian. Sufi percaya ke gaib-gaib ni wujud? Santau-santau ni wujud? Lepas tu saya kata, bang, sebagai umat Islam, kita kena percaya bang benda-benda gaib ni bang. Tinggal lagi kita ni kena percaya, tapi kita jangan letakkan kepercayaan kita tu adalah tempat yang pertama. Sebab apa? Kita ni kena wajib percaya kepada Allah, dan kita kena yakin sekeliling kita ni hanyalah Allah saja. Yang kita nampak syaitan ni apa semua, betul, dia orang tu wujud. Tapi kita jangan letakkan ketakutan kita kepada makhluk-makhluk yang selain bukan daripada Allah. Sebab tugas kita ni adalah untuk sembah kepada Allah. Itu saja. Lepas tu dia kata, isteri saya ni sekarang ni tak sedarkan diri. Dia kata, oh, saya kata tak sedarkan diri. Dekat 6 hari dah tak sedarkan diri. Tapi pagi semalam doktor cakap standby je. Sebab dah, bila dia kata dah boleh bawa balik dah isteri saya. Saya pun cakap dengan doktor, kenapa boleh bawa balik isteri saya sedangkan masih dalam rawatan? Dan doktor bagi tahu yang isteri saya ni tak boleh diselamatkan lagi dah. Saya pun cakap dengan abang tu, isteri abang ni sakit apa sebenarnya? Lepas tu dia pun cakap, saya pun tak tahulah isteri saya ni sakit apa. Mengikut daripada laporan doktor, isteri saya ni kena kecil manis je. Tapi setiap malam dia selalu sakit badan. Lepas tu dia punya belakang dia macam ada orang pijak-pijak. Lepas tu tekak dia tak boleh makan. Isteri saya ni, dia punya berat badan dia lah, semasa dia sihat dalam lingkungan dekat 90. Sekarang ni berat isteri saya lebih kurang dekat 45 kilo je.
Saya cakap, Allahuakbar, kurusnya. Lepas tu saya cakap lah, abang dah cuba ke berubat kampung? Dia kata, saya dah banyak dah berubat kampung. Katanya, isteri saya ni kena buatan orang. Saya sebenarnya tak nak percaya benda-benda ni. Tapi sejak kebelakangan ni lah, sejak akhir-akhir ni, rumah saya selalu dimasuk belalang. Lepas tu, lepas dah masuk belalang, selalu pula ular kecil masuk dalam rumah. Jadi saya terpaksa pindahkan anak-anak saya tu dekat rumah mak mentua saya. Kenapa? Sebab rumah kami ni, kira rumah ni tak apa selesa lah kata orang kan. Cuma kalau pada saya dengan orang rumah saya tu, sekadar dah ada tempat penginapan tu dah cukup dah. Tempat berteduh tu dah cukup. Kata Allah, lepas tu saya dekat dengan dia. Dah cuba pergi buat rawatan alternatif ke selain daripada jumpa doktor? Dia kata dia dah bawa pergi Johor, dia dah bawa pergi Kelantan, dia dah bawa pergi Terengganu. Rata-rata cakap isteri saya ni kena buatan orang. Lepas tu saya pun cakap lah, tapi bang, kalau isteri abang kena buatan orang, kalau ramai-ramai yang cakap isteri abang kena buatan orang, tak ada ke yang ramai-ramai tu boleh ubatkan? Jadi dia pun cakap, sebenarnya kalau ikut daripada cerita, saya ni dah berhabis berpuluh-puluh ribu dah nak mengubat isteri saya ni. Sampaikan saya dah tak ada benda dah, saya nak gadai apa nak mengubatnya. Orang tu kata isteri saya ni kena santau. Yang belah sana kata kena tujuh-tujuh. Yang sini kata isteri saya ni ada saka. Tak tahu mana satu yang betul. Buat sahabat-sahabat semualah. Okey. Saya nak bagi tahu sebelum saya sambung cerita ni, saya nak bagi tahu. Saya tahu mungkin ada yang mendengar cerita saya ni di kalangan peramal-peramal perubatan. Okey, mungkin ada yang dengar cerita saya ni mungkin daripada peramal-peramal perubatan. Wahai peramal-peramal perubatan yang saya hormati, Allah dah berikan kita ni apa orang kata keistimewaan untuk kita merawat. Kita merawat. Kalau kita rasa kita tak boleh buat, kita jangan buat. Lagi satu, bukan semua, tapi saya menasihati, termasuk saya menasihati diri saya juga. Kalau kita rasa, kalau kita nampak ada sesuatu benda yang dalam tubuh orang tu, kalau kita rasa kita boleh buat, kita buat. Tetapi kalau kita nak letakkan satu mahar, kita tengok dulu kemampuan orang tu. Jangan ambil kesempatan dekat atas kesusahan orang. Itu paling penting tu. Sebab apa? Tak kisahlah kita ni doktor ke, peramal perubatan ke, yang menyembuhkannya Allah. Okey. Sebagai seorang perawat, jangan fikir untuk sembuhkan. Sebab yang menyembuhkannya adalah Allah. Okey. Kita jadi perawat ni. Kita perawat. Aku boleh buat ke tak boleh buat? Jangan fikir macam tu. Kita fikir, kita usaha untuk membantu dia. Sebab apa? Penyembuhan tu semua datang daripada Allah. Kita bukan nak sembuhkan dia. Kita nak merawat dia. Sebab kalau kita kata kita nak sembuhkan dia, kita dah jatuh syirik. Sebab apa? Kita ni mengaku kita ni ada kuasa pula untuk menyembuhkan orang tu. Sedangkan kesembuhan tu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Kerana Allah yang memberikan, Allah yang menurunkan penyakit tu, dan penawarnya ada pada Allah. Cumanya kita ni asbab untuk kita nak membantu. Okey, kita sambung balik cerita tadi. Jadi saya pun bagi tahu dia, takkan tak ada perawat-perawat yang boleh nak mencuba. Dia kata dah banyak dah perawat cuba. Jadi saya ni dah habis duit macam-macam. Ada nak kata, ada yang nak minta kelapa buta lah, ada yang minta apa kata keris berkembar lah. Saya pun terfikir-fikir. Korang yang sakit ni satu hal, yang nombor dua, yang bomo-bomo ke perawat-perawat ni, yang minta pelik-pelik ni, kenapa? Orang tu kena santau. Kenapa perlu keris lah, perlu tu apa semua? Macam tak kena akal tau kan? Jadi jangan, pada saya lah, kepada orang-orang berkenaan lah, siapa-siapa pula kan, jangan jual nama Islam untuk mendapat, untuk meraih keuntungan. Kalau kita rasa kita boleh buat, cakap kita boleh buat. Contoh lah, kalau orang jumpa saya, siapa-siapa kan yang jumpa saya, yang WhatsApp saya ke, yang mana saya tak balas tu, saya tak maaf lah. Assalamualaikum Pak Penawih, saya nak minta tolong lah Pak Penawih. Apa nama tu? Tiba-tiba gelap. Ya Allah. Kejap. Tiba-tiba gelap kan. Terperanjat Den. Barulah dia balik. Ambo terang je.
Jadi saya pun bagi tahu saya just bagi tahulah kan. Bila kita merawat ni, kita sendiri kena tengok tau pesakit kita ni sakit apa tau. Tugas sebagai seorang perawat ni adalah untuk mengubat dia, untuk merawat dia, bukan untuk menyembuhkan dia. Sebab menyembuh ni adalah kuasa Allah. Okey, kuasa Allah. Jadi saya pun dekat dengan apa nama tu, hamba Allah tersebutlah eh. Saya bagi nama dia Man lah, Abang Man lah senang. Okey, supaya korang ni tak terfikir kau bukan. Abang Man bukan nama sebenar eh. Abang Man tu yang hamba Allah tu lah. Saya pun cakap dengan Abang Man. Jadi Abang Man dah pergi merawat. Dia kata macam-macam lah. Kata yang tu macam ni lah, yang ni macam ni lah, macam tu. Bermacam-macam. Jadi saya pun cakap dengan Abang Man, tak apalah Abang Man. Mungkin Allah lebih menyayangi isteri Abang Man. Jadi Abang Man jangan khawatir kan. Sebab setiap jodoh, setiap pertemuan ni pasti ada perpisahan. Jodoh, ajal, maut, rezeki ni semua dekat tangan Allah. Kita yang dekat atas muka bumi Allah ni, kita kena teruskan kehidupan. Saya faham kan, bila orang kata apa, lelaki ni kekuatan dia adalah isteri dia. Bila dia ada anak-anak, kekuatan anak-anak tu adalah ibu dia. Jadi saya faham tau, sebab saya pun suami kan, saya pun lelaki. Bila kita ada masalah, kita mesti nak ada orang sebelah kita. Walaupun dia tak membantu, tapi dia ada sebelah kita pun kita dah rasa kita kuat. Ha, sebab apa? Inilah dia kuasa yang Allah bagi kepada manusia kan. Jadi saya faham, bila terjadi yang macam tu, siapa nak jaga anak-anak dia? Itulah, anak 8 orang. Lepas tu dengan keadaan ekonomi lagi kan, orang kata apa, tugas yang digalas oleh Abang Man tu, dia akan jadi bapa dan dia akan jadi ibu. Saya pun cakap dengan Abang Man, Abang Man dah kahwin berapa lama? Dia kata dia dah kahwin dekat 15 tahun dah. Dia kata alhamdulillah, syukur kan, ada kurniaan anak 8 orang kan. Jadi Abang Man pun macam, dia pun lepas cerita dengan saya tu, dia pun terus diam. Kebetulan pula Din keluar, dia cakap, uish, panas api aku kat dalam tu. Eh, kenapa Din? Aduh, ramai sangat kat dalam tu. Dah macam apa lah. Yang seorang nak mandi kepala, yang seorang nak mandi tangan, yang seorang nak mandi badan, seorang nak mandi peha. Saya cakap, ah, bagus satu. Orang kata apa, memberi penghormatan terakhir kepada apa nama, arwah kan. Saya pun perkenalkan Din dengan si Man. Din, ni Abang Man. Lepas tu dia kata, Abang Man mana pula? Tak ada apalah, Abang Man ni duduk sini je sebab isteri dia sakit. Oh, iya ke? Lepas tu Din cakap, okey, biar aku nak pergi tandas ni. Aku tak tahan lah, dia kata, nak memerut katanya. Dia pun pergilah memerut kan. Jadi saya pun duduk kat situ. Lepas tu Pakcik Din pun keluar. Pakcik Din, saya tegur Pakcik Din, Pakcik okey ke? Cakap, Pakcik okey, lemas sikit lah, dalam tu ramai. Dah selesai ke mandinya? Dah selesai lah, sekarang ni diorang nak semayang kan. Lepas tu saya kata, siapa yang semayangkan? Anak dia yang semayangkan. Alhamdulillah, bagus satu kan. Itu yang paling bagus tu. Bila ahli keluarga kita meninggal, sebaik-baiknya biarlah anak-anak beranak yang uruskan. Yang kedua, biar anak tu menjadi imam kepada kita masa kita meninggal nanti kan. Okey, jangan duk main TikTok je. Latih diorang sekali untuk belajar ilmu-ilmu pengurusan jenazah. Setidak-tidaknya matinya kita nanti anak-anak kita yang uruskan. Itu paling penting kan. Sekurang-kurangnya aib yang ada pada diri kita ni terjaga. Lepas tu lepas dah mandi tu diorang nak sembahyang. Saya difahamkan diorang sembahyang 3 ke 4 kali. Sebab apa? Terlalu ramai. Lebih kurang dekat, yang dekat hospital tu lebih kurang dekat 40 orang ada. Macam tu lah. Jadi ruang surau tu pun yang sempit. Jadi diorang sembahyang bergilir. Tak ada satu hadis pun yang mengatakan sembahyang jenazah ni sekali je, tak. Sembahyang jenazah ni nak buat apa kali pun buat lah. Dan tak ada masalah pun, tak ada jatuh hukum haram pun. Okay. Lepas tu saya pun perkenalkanlah Pakcik Din dekat Abang Man. Pakcik, ni Abang Man. Abang Man. Abang Man mana eh? Tak ada, ni Abang Man ni, saya pun kenal hari ni. Isteri dia sakit, apa semua. Allah. Lepas tu Pakcik Din pun, masalah Pakcik Din kan dia soft spoken. Dia cakap, Allahuakbar, itulah dia, orang kata apa, nikmat yang tidak ada di atas, nikmat yang terakhir di atas muka bumi Allah ni adalah sakit. Dan
nikmat yang paling hujung sekali adalah mati, insyaAllah. Semoga Allah memberi kesembuhan yang baik kepada isi awak lah, kata Pakcik Din lah. Lepas tu Abang Mam kata, entahlah Pakcik, isi saya ni tak sedarkan diri ni. Kalau ikutkan doktor kata dah boleh balik dah mungkin. Sebab apa? Tak dapat diselamatkan. Allahu Rabbi, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya walaupun doktor tu, ni Pakcik Din eh, saya melakonkan watak Pakcik Din lah. Sebenarnya bila doktor tu kata seseorang tu, isi awak eh, bila doktor tu kata dia punya apa kata jangka hayat dia tu tak dapat diselamatkan, itu adalah ramalan doktor, iaitu ramalan manusia. Tetapi kita tak tahu yang nyawa ni semua Allah yang uruskan, Allah yang pegang kita punya nyawa. Daun nyawa kita tu dekat Lauh Mahfuz kita tu Allah yang jaga. Jadi belum tentu lagi isterinya meninggal kan. Mungkin perbanyakkan selawat, perbanyakkan baca Yasin. Yasin ni ada dua. Pertama, kalau kita baca Yasin, kalau kita tak sanggup tengok kesakitan yang dialami oleh isteri kita ni, doa kepada Allah semoga dipercepatkanlah urusan dia dengan Allah. Sekiranya ditakdirkan Allah, sekiranya ada peluang untuk hidup, baca Yasin untuk beri kesembuhan yang baik kepada isteri awak, insyaAllah boleh. Jangan ragu-ragu. Ha, itu sebenarnya sepatutnya kan. Ini kita dengar kawan kita kena barah, dah nak mati tu, walaupun berseloroh kan. Tapi empunya punya badan yang sakit tu pun seram tak dengar kan. So jadi dia pun cakap dengan Pakcik Din, "Pakcik, saya nak cakap dengan Pakcik, saya nak borak dengan Pakcik, boleh tak?" Pakcik dia kata, bolehlah kan, sementara diorang ni tengah nak semayang kan, dengan apa ke, mungkin lama lah kan. Pakcik percaya ke kepada jin dan syaitan ni apa semua? Soalan yang dia bagi kat saya tu, dia bagi soalan tu dekat Pakcik Din juga. Kebetulan pula anak dia yang perempuan tu, yang kecil tu, kan lepas dah minum-minum air, tidur balik kat peha. Lepas tu Pakcik Din kata, kejadian manusia, kejadian yang Allah bagikan, yang Allah turunkan kepada kita ni, kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Sebab terjadinya langit, terjadinya syurga, terjadinya neraka, terjadinya orang kata apa, syaitan, jin dan iblis ni semua kita tak nampak. Tapi dengan izin Allah, kita akan nampak mereka satu hari nanti. Sebab tu kita kena percaya pada benda-benda yang gaib ni. Jawapan Pakcik Din tu sama lah jawapan saya. Lepas tu si Abang Man ni pun cakap, "Isteri saya ni kena buatan orang ni Pakcik. Saya tak tahulah nak buat macam mana dah. Allahuakbar." "Siapa yang cakap?" Pakcik Din kata, "Siapa yang kata isteri awak kena buatan orang? Saya dah banyak bawa tempat dah isteri saya pergi sana, pergi sini. Boleh dikatakan 80% mengatakan isteri saya ni kena buatan orang. Ada juga orang kata isteri saya ni ada saka lah apa semua. Saya pun tak tahu mana satu betul." Lala Pakcik Din kata apa tau? Pakcik Din kata macam ni lah, apa yang orang lain boleh cakap, apa dia nak cakap, tak kisahlah itu mungkin ramalan dia ke apa ke. Awak balik ataupun ada masa yang ada ni, buat solat ajat, okay, minta kepada Allah berikan petunjuk isteri aku ni sakit apa sebenarnya. InsyaAllah dalam keadaan kita tengah susah hati ni, itu jawapan dia ke Allah. Bila kita berdoa ni, air mata kita menitik ni, tandanya doa kita ni ikhlas, minta pada Allah. InsyaAllah tidak ada orang kata apa, tidak ada penghalang nanti. Teruskan je berdoa, teruskan berdoa, insyaAllah kan. Semoga orang kata apa, isterinya, semoga awak dapat jawapan isteri awak ni sakit apa. Doktor ni kata apa? Doktor hanya cakap dengan saya, isteri saya ni kena kecil manis je. Tapi saya sampai tak tahu kenapa sampai dia tak bersedarkan diri apa semua. Lepas tu saya pun cakap dengan Pakcik Din pun dekat dengan dia, tak apalah, apa yang berlaku tu semua ada sebab-sebab dia. Okey. Jangan kita ni buruk sangka dengan percaturan Allah. Kita kena kembali balik kepada fitrah, kembali balik kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah, dan memberikan kita jawapan apa yang berlaku ke atas diri isteri kita. Itu yang paling penting. Tu lepas borak-borak tu, diorang pun panggil lah. Sebab apa,
kita orang nak tutupkan kain kapan yang terakhir tu kan. Sebab apa nama tu, masa kita, masa dua semayang tu, masa dua semayang tu, diorang tak bagi tutup sebab ada nak tengok lagi. So dah tapi masa semayang tu, diorang tutup dah muka tu semua kan. Okey, lepas tu bila dah selesai pada tu, kita orang pun pergilah tutup jenazah tu. Okey, sekejap ya. Saya nak satu minit je, seminit lebih, saya nak tambah air. Haus sangat lah. Sekejap. Saya nak tambah air je. Oh, tak tahan. Alah, asyik minum air manis je kan. Minumlah air suam pula, air sejuk pula. Okey. Lepas tu apa nama tu, Bila dah jadi macam tu, so kita orang pun rasa macam nak pergi settlekan. Okey, saya settlekan. Lepas tu Dim pun datang. Dim pun dah habis memerut dia, dia pun datang. Dia datang. Lepas tu kita orang pun perkemaskan lah kekapan tu. Perkemaskan jenazah nak dihantar ke tanah perkuburan dekat Sungai Buloh. Jenazah nak dihantar ke sana. Jadi ini cerita dah start, dah bermula . Ini dah bermula cerita dia. Okey. Lepas kita orang dah ikat apa semua, okey, saya pun keluarlah. Saya pergi start kereta. Start van jenazah tu, saya reverse. Lepas dah reverse tu, kita orang pun Dan pun buka dah belakang tu kan. So dia tarik dah yang keranda tu keluar. Bila dia dah tarik keranda tu keluar, kita orang pun ahli keluarga dia orang pun usunglah jenazah tu letak atas keranda tu. Alhamdulillah. Kemudian dia orang angkat. Bila dia orang angkat pengusung tu, diorang tolak ke dalam. Lepas tolak tu, maknanya sekarang ni tugas Pakcik Din pula. Dengan Pakcik Din dengan dia pergi ke bilik forensik untuk ambil permit mati dah. Sebab kita nak bawa jenazah kan. Lepas tu saya pun cakap dengan waris, ada tak yang nak naik sekali dengan van ataupun macam mana. Jadi ada dua orang waris dia nak naik van sekali. Okay, bila nak naik van sekali tu, jadi bayangkan di dalam van tu ada Pakcik Din, ada Pakcik Bisu dengan saya, empat orang. Saya ni duduk kat belakang lah sebenarnya. Masa awal-awal pergi tu, saya duduk kat belakang. Saya duduk dengan Pakcik Bisu kat belakang.
Kan? Lepas tu, bila dah ada dua orang duduk tu, saya pandang muka Pakcik Din, saya kata, tak apa Pakcik, kalau pergi ke apa Sungai Buloh tu, saya rasa saya tak pergi kot. Tak apalah, saya balik, nanti kan saya balik naik taksi lah, ataupun saya naik LRT lah. Masa tu baru pukul berapa? Pukul 4 lebih, pukul 5 petang kan. Diorang nak kebumikan lepas Isyak. Ni. Lepas tu Pakcik Din kata, tak apa ke? Din pula, alah pi, aku kalau kau tak ada ni, aku tak best lah. Alah Din, tak apa Din. Lepas hantar tu, lepak lah Manggarang. Alah, kalau macam tu aku lepak dengan kau lah. Lepas tu Pakcik Din, habis kalau kau nak duduk dengan Sopi ni, siapa yang nak bawa van? Pakcik Din kata, okey lah. So, saya pun dengan rela hati untuk tinggal kat situ. Bukanlah tinggal, alah, daripada siapa yang pernah pergi hospital Kuala Lumpur tu tahulah, daripada bilik forensik nak pergi dekat depan tu ke jauh pun. Orang kata apa, naik, tahan taksi balik lah, tak pun naik LRT ke apa semua kan. Benda tak susah kan, alah, kita ni, kita nak memudahkan kerja. Kita jangan merumitkan kerja tu. Okay. Bila dah duduk tu, tergeraklah hati saya. Okey, masa tu orang pun dah mula, orang yang ramai-ramai tu dah mula sikit dah. Ada yang pergi dulu, ada yang tu semualah kan, semua dah pergi-pergi. Tinggallah dekat sana hamba Allah tu, Abang Man tu lah. Okey, Abang Man tu. Tinggallah Abang Man tu dengan anak dia. So, saya pula, saya tengok tu, macam mana? Sebab saya tahu tau yang diorang ni bukan keluarga senang. Saya pun pergi ke Abang Man, cakap, bang, macam ni bang, saya nak balik. Tak apa, kalau Sufi nak balik, tak apa, saya okey je kat sini. Tak apa Abang Man, sebelum balik ni, saya ingat saya nak pergi makan dulu. Jom kita pergi makan dulu. Kan dekat situ ada kantin, ada kedai-kedai makan bawah tu kan. Dia kata, tak apalah, saya pun dah makan lah ni roti yang Cik Sufi beli. Tak apa, ni roti, kita makan nasi je, jom. Lepas tu, anak dia pun bangun. Anak dia pula bangun, bunyi kata, lapar. Dia cakap, Abah nak makan. Nak makan. Saya dengar, Allah Akbar. Allah betul-betul hantar aku sebenarnya. Macam tu lah cerita dia. Saya pun cakap, tu anak lapar tu. Tak apalah Cik Sufi. Tak apa Abang Man, jangan fikir. Jangan, sekarang ni Abang Man, Abang Man jangan fikir apa-apa. Jom kita pergi makan dulu. Saya memang tak kenal Abang Man ni siapa . Cuma perjumpaan tu dekat bilik forensik je, tu je. So saya pun bawa lah Abang Man pergi masuk dekat dalam hospital tu. Kita terus, kita jumpa cafeteria. Kat cafeteria tu, diorang makan lah. Bila diorang makan, saya tengok anak dia yang kecil tu, makan laju tau. Makan tau. Makan macam, macam saya nampak seolah-olah macam diorang ni macam kurang makan lah saya tengok kan. Allah, saya kata, ya Allah. Kalau aku kata aku susah, ada orang lagi susah daripada aku. Kalau aku kata aku ada masalah, ada orang lagi banyak masalah daripada aku. Jadi apa yang ada kat diri aku sekarang ni, aku teruskan je, continue je. Okay, kita teruskan je. Supaya orang kata apa, benda tu tak payah jadi jah, tak payah jadi pening kepala. Okay, kita nak fikir, kenapa nasihat aku macam ni, kenapa macam tu, tak payah fikir. Dan kalau kita fikir susah, ada orang lagi susah pada kita. Jadi pun saya nampak, lah saya kata dengan dia, bang, apa kata kita order lebih sikit bang, anak-anak abang yang dekat hotel tu nak makan lagi tu. Dia cakap, Cik Sufi tak payah susah-susah, Cik Sufi. Tak apa bang, hari ni hari abang, mana tahu besok lusa hari saya kan. Saya buat ni semua kerana Allah bang, tak ada saya tak minta balasan apa-apa pun kat abang. Tak apalah bang, saya nak makan hari ni pun saya ada teman kan, ada adik, ada abang kan. Kita makan sama-sama lah, nanti abang try telefon anak-anak abang, dia nak makan apa. Tapi saya tak pastilah sini ada goreng ke tak, saya nampak macam nasi berlauk. Lepas tu, Abang Man kata tak payah, dia seboleh-boleh tak nak. Tapi saya pula seboleh-boleh nak bagi. Lala dia buat aku. Sebab saya kata dengan budak cafeteria tu, bungkus air Milo apa semua, bungkus nasi apa semua, dalam tujuh packing apa, nanti kita nak hantar dekat hotel. So jadi lepas pada tu, sambil-sambil makan tu, saya tengok Abang Man ni dia kurang makan nasi. Sebenarnya kan nak cakap macam mana, lelaki ni kalau dia ada masalah, dia akan fikir masalah tu. Dia sambil-sambil makan tu pun dia boleh fikir masalah tu, macam mana nak selesai, macam mana nak buat ni. Ya Allah, letihnya macam tu lah dia punya kehidupan dia. Dia jadi macam tak tenteram tu. Dia mesti akan fikir. Lepas tu pula, masa saya makan tu,
saya tengok muka anak dia, sedih juga tengok muka anak dia. Sebab macam mana kau nak menghadapi masalah yang banyak ni . Lepas ni kalau kau nak balik, anak-anak kau lagi. Dalam hati saya berkata lah. Tapi saya fikir, Allah turunkan ujian ke Abang Man ni sebab Allah tahu dia boleh hadapi. Dia boleh hadapi. InsyaAllah dia pasti boleh hadapi. Dia pasti boleh hadapi. Lepas dah saya nak makan tu, saya pun tegur Abang Man. Bang, kita ni bang, kalau ada masalah macam mana pun, makan jangan tinggal bang. Sebab apa bang, kalau kita tak makan, kita lemah bang. Bila badan kita lemah, batin kita pun lemah. Bila batin kita lemah, roh kita pun lemah. Otak kita pun akan jadi lemah. Jadi masalah yang kecil tu pun dia akan jadi besar. Bila abang makan, abang ada kudrat, abang ada tenaga. Bila abang ada tenaga, insya-Allah abang akan cuba lawan masalah ni satu persatu. Tiba-tiba Abang Man dia cakap, Cik Sofi, macam mana saya cakap lah? Cik Sofi tak ada kat tempat saya. Kalau Cik Sofi ada kat tempat saya, Cik Sofi pun tak tahu nak buat apa. Lepas tu Abang Man cakap, Allahuakbar. Cik Sofi, saya minta maaf banyak-banyak, saya emosi. Tak apa. Saya faham. Saya cakap dengan Abang Man, saya faham Abang Man. Saya ni boleh cakap je, tapi saya tak mampu nak buat apa-apa. Cuma saya berharap di dalam kesusahan Abang Man ni pasti akan ada kemanisan di hadapan yang kita tak tahu. Ini semua ni adalah percaturan yang Allah dah aturkan. Macam saya Abang Man, Allah dah jadikan saya dalam fizikal saya macam ni. Saya kena teruskan kehidupan. Nak menangis pun tak boleh, nak apa pun tak boleh, sebab saya kena teruskan kehidupan saya. Pedulilah apa orang cakap. Sebab apa? Yang menanggung tu saya. Yang nak hidup pun saya. Kalau saya ambil kisah pasal orang, bermakna saya sampai bila-bila pun kat situ je. Lepas tu Abang-Abang pun mula reda. Lepas dah reda-reda tu, tiba-tiba telefon berbunyi. Telefon dia berbunyi. Saya dengar lah dia berbual. Lepas tu dia bangun, dia pergi dekat pintu, dia berbual. Lepas tu saya pun borak lah dengan anak dia. Dia cakap, sedap adik makan? Sedap, kata. Lepas tu adik kata, pakcik. Ya, best lah budak. Panggil kita pakcik lah kan. Pakcik, kenapa muka pakcik macam ni? Oh, tak ada apa lah. Saya tipu dia. Nanti, dekat-dekat nak raya, adik jangan main mecun tau. Kenapa? Pakcik main mecun lah ni. Habis terbakar muka pakcik. Oh, iya ke? Bila muka pakcik terbakar? Dia kata, kecil lah. Masa pakcik kecil-kecil lagi kan. Pakcik main bunga api terbakar. Kita bagi jawapan kat budak supaya budak tu boleh fikir tau. Kalau orang dewasa, kita cerita lah secara dewasa. Kita bagi jawapan tu kat budak-budak kan. Okey, lepas tu bila saya kata dengan budak tu, sakit tak pakcik? Dia kata, tak adalah, pakcik dah biasa dah. Tapi adik janji tau, lepas ni kalau ada bulan puasa ke kan, nak masuk air raya, adik jangan main mercun, jangan main bunga api. Kalau nak main, biar apa ayah dia. Nanti kan kalau meletup terbakar, kan tak lawa. Kata, okey, takutnya. Cakap, tak ada apalah, pakcik okey je. So budak tu pun faham kan. So apa nama tu, saya lepas tu, lepas dah borak-borak tu, Abang Man datang. Abang Man datang, setiap muka dia, bang, kenapa bang? Okey tak bang? Cik Sofi, isteri saya dah meninggal, Cik Sofi. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia cakap macam tu, kebetulan pula si adik kecil ni, Abah, jom nak tengok ibu. Wah, runtun saya punya hati dengar tau. Ya Allah, kecil lagi engkau dah diuji macam ni. Subhanallah. Lepas tu saya kata dengan dia, tak apalah bang. Sekarang ni abang nak pergi mana? Dia kata dia nak pergi hospital, dia nak pergi ward berapa dah, jumpa isteri dia apa semua, nak jumpa doktor kan. Lepas tu, ini cerita ni kisah benar . Bayangkan, Abang Man dengan saya ni, saya tak kenal sangat tau. Tapi dia kata apa dengan saya? Cik Sofi, saya nak minta tolong banyak-banyak, Cik Sofi. Kenapa Abang Man? Tak apa Abang Man, insyaAllah saya tolong. Cik Sofi, saya tak kenal Cik Sofi. Saya tak tahu Cik Sofi ni daripada mana apa semua. Ahli keluarga saya pun masih ada kat Pahang lagi. Okey, diorang pun tak
tak atas sini lagi sebab tak ada apa-apa yang tak ada apa yang nak saya nak update. Saya mohon jasa baik Encik Sufi. Dia tulis, dia tunjuk, ini nama hotel anak saya duduk. Dan boleh tak Encik Sufi pergi kat sana? Lepas tu nanti kan suruh dia orang datang sini apa semua. Saya kata apa dengan Abman? Bang, ya Allah abang, abang jangan fikir macam tu bang. Macam ni bang, abang letakkan kepercayaan kat saya bang. InsyaAllah bang, saya takkan buat khianat kat abang. Anak abang yang kecil ni pun biasa pegang. Saya pergi sana, saya bawa makanan ni pergi ke, sebab dia duduk dekat area-area Pusrawi. Hotel hotel tu dekat dengan dia bukan dekat dengan Hotel Pusrawi tu. Dia dekat-dekat lah area-area situ juga, dekat-dekat dengan Jalan Tukul Draman tu juga, Jalan Pahang tu juga. So ada rumah tu dalam, dia dekat dengan, kalau kita berjalan kaki ni lebih kurang 1 km nak pergi ke pintu gerbang Kampung Baru tu. Macam tu lah cerita dia. So dia ada satu rumah tu, satu malam RM40. Saya pun cakap, aduh ya Allah. Lepas tu Abang Man tu, dia memang tak nak bagi tau anak tu. Sebab dia, biasalah, kita tak kenal orang. Kau rasa kau nak buat itu tak? Tapi langkah selamat, dia bawa anak dia tu. Saya pun pergi, saya angkat tu, saya pergi. Saya dapat nombor telefon anak dia. Saya telefon, saya kata saya hantar makanan. Lepas tu bila saya pergi sana, saya telefon member saya kan, budak saya lah kan. Saya telefon kawan saya dah panjang, saya telefon panjang, cakap, Jang, kau tolong abang je Jang, cakap, kau balik rumah, kau pergi ambil kereta, lepas tu kau datang dekat sini, aku ada kat sini. So panjang pun datang lah bawa kereta kan, kereta tak adalah besar sangat, kereta Nazar je pun boleh sumbat 5-6 orang, 7 orang kan. So bila dah sampai tu, saya sampai dekat Kampung Baru tu, dekat hotel duduk tu, saya perkenalkan diri saya Sufi kan. Saya jadi borak dengan ayah apa semua, dia lepas dah dengar apa semua baru dia percaya. Saya bagi makanan, lepas tu lepas saya dah bagi makanan, rupa-rupanya si Abang Man ni tak bagi tahu apa-apa lagi dekat anak-anak dia. Saya pun diam lah, tak beritahu apa-apa. Saya pun tak tahu nombor telefon Abang Man. Saya panggil, saya sebab dia hanya bagi saya nombor telefon anak dia je. Saya pun masa tu pun duduk dekat situ pun tak terfikir nak ambil nombor telefon siapa apa semua kan. Memang tak terfikir. Kita pun tengah bergerak-bergerak dan terus pergi nak ambil nombor telefon. Dia dah beritahu dah anak dia duduk kat sini apa semua. Kita pun naik taksi dia pergi sana. Lepas dah pergi sana, dah jumpa-jumpa-jumpa, diorang pun dah makan-makan-makan. Saya tengok dalam bilik tu, saya tak masuk bilik tu lah. Saya tengok tempat yang diorang duduk tu. Oh, macam sardin. Ramai. Yang paling besar pun saya ingat-ingat saya, Allahuakbar, saya ingat-ingat saya jajan 6 ke form 1 tah, tak ingat saya lah. Macam tu lah. Kita saya pun tak ambil tahu sangat lah kan. Jadi lepas dah makan-makan tu, panjang pun call saya. Dia kata dia dah sampai, saya dah bagi location kan, dia sampai. Bila dia sampai tu, saya pun cakap dengan anak dia, Dik, apa nama tu tadi, nama telefon ayah apa eh? Abang tak ambil nombor telefon ayah ke? Abang dah lupa. Tak pun telefon ayah. Bagi abang cakap dengan ayah. Tak boleh telefon abang, kredit tak ada. Oh iya ke? Abang nombor telefon ayah. Saya pun telefon lah. Saya telefon. Tak angkat. Mungkin tengah busy kat sana lah. Lepas tu kurang daripada 15 minit, dia call saya balik. Dia call tadi, Assalamualaikum, ni siapa eh? Saya kata, Abang Man. Saya Sufi ni Abang Man. Sufi. Sufi kat mana ni? Saya kata, saya ada dekat tempat penginapan anak-anak Abang Man lah apa semua. Lepas tu, ya Allah, Encik Sufi, saya pun tak tahu nak buat macam mana lah. Boleh tak bawa anak-anak saya tu pergi dekat hospital? Saya kata, tak ada masalah Abang Man, boleh. Okey, Abang Man nak saya buat apa lagi? Lepas tu, dia pas telefon tu dekat anak dia. Dia pun pas telefon tu dekat anak dia. Saya pas telefon tu dekat anak dia. Lepas dah pas telefon tu, Abang Man still lagi tak bagi tahu yang mak dia orang ni dah meninggal. Jadi dia je cerita dengan saya. Lepas anak dia dah bergurau-gurau dengan bapak dia, cakap, abang nak cakap dengan abang. Saya pun cakap dengan dia, ya bang, ada apa yang saya boleh bantu lagi? Bila Abang Man cakap, Cik Sofi tolong jangan bagi tahu apa-apa dekat anak-anak saya. Saya dah cakap dengan anak sulung saya tu, minta tolong Abang Sofi telefon saudara datang. Macam tu lah cerita dia. So lepas saya dah berbual tu, saya dekat dengan anak-anak apa yang anak dia sulung lah perempuan tu.
Saya kata, okey, kakak cakap dengan adik-adik, kemas barang-barang apa semua, kita pergi hospital. Tengok mak, kena kemas-kemas ke? Kena kemas-kemas. Kemas-kemas je, Nanti kita pergi sebab rasanya nak bawa balik mak tu. Dia cakap, oh ya ke? Lepas tu dengar suara anak-anak dia, ye, mak dah sihat, ye, mak. Bukan mak, ibu dah sihat. Ye, dengar ibu dah sihat. Cuba kalian bayangkan, kalian ada kat situ. Rasa-rasa menangis ke apa? Sebab korang dah tahu dah, mak dia ni dah meninggal ni, ibu dia dah meninggal. Kita dengar suara anak yang kecil, ye, ibu dah sihat, ibu dah bangun. Korang rasa macam mana? Kau cuba fikir tengok macam mana. Apa perasaan korang ketika itu? Bayangkan saya yang berada kat situ tu, yang cakap Allah, macam manalah kau nak menghadapi sekejap lagi ni. Hai, confirm drama air mata lah. Lepas tu, apa nama tu, saya pun macam tak boleh teruskan. Saya tak boleh pandang muka dua orang. Lepas tu saya cakap dengan kakak dia, kakak, abang turun bawah dulu, kereta abang kat depan sana tau, nanti kakak semua turun pergi sana, jangan kelam kabut, pelan-pelan je, jangan, pastikan jangan ada barang yang tinggal. Lepas tu nanti kan pergi kat bawah, tinggalkan kunci, kata nak check out, nanti kan pastikan lampu-lampu semua tutup. Tapi ketika itu saya cakap, mata saya dah mengalir dah, dah tak boleh tahan dah, babe. Kita ada kat situ. Kalau korang ada kat situ pun, korang akan jadi benda yang sama. Sampai-sampai kat bawah tu, panjang ada kat bawah. Kenapa bang? Tak lah jang, aku nak cerita pun panjang cerita dia. Aku cakap dia, tak payah, kau dengar lah benda kan. Kau tengok lah nanti kan. So saya borak-borak dengan panjang lah. Lepas tu saya terpandang, saya teringat muka abang man tu dengan adik dia, anak-anak dia yang kecil tu kat sana kan. Saya terfikir, ya Allah. Lepas tu si panjang ni pula nampak saya ni, dia bertakung dengan mata. Bang, apa ni bang? Siapa buat panggil? Tak ada apa ajang. Allahuakbar. Tadi abang jumpa satu hamba Allah ni, abang man, bini dia meninggal. Baru je meninggal. Lepas tu kenapa? Taklah, mengikut daripada cerita abang man ni, bini dia ni kena buat tahu orang kan. Lepas tu entahlah, abang pun tak tahulah, nak kita ni dengar cerita orang ni, kita boleh dengar, kita jangan percaya lagi. Tapi entahlah, doktor kata kencing manis, tapi kencing manis takkan boleh buat maut kan. Tapi bila dengar daripada cerita abang man ni, katanya tiap-tiap malam bini dia sakit, macam kena pijak, lepas tu terasa macam ada orang tarik perut, ikat perut. Dia cakap, Allahuakbar. Lepas tu saya pandang muka panjang. Habis tu bang, jang, kalau mengikut daripada pengalaman abang jang, sebenarnya apa yang abang man cerita ni sebenarnya lah man, jang, bini dia ni kena buat tahu orang ni. Ini sebenarnya tak tahulah santau apa kan, sama ada santau pemisah ataupun memang santau nak kasih mati terus. Lepas tu, ya Allah, subhanallah, kenapalah orang dengki dengan kebahagiaan orang kan. Anak dia 8 tu jang, macam mana lah. Masa tu saya nangis. Saya terus kata. Lepas tu panjang ni lah yang tenteram kat saya, sabarlah bang. Aduh, kita nak buat macam mana bang kan. Tak lah, abang pun tak tahu nak buat macam mana jang. Abang pun tak tahulah jang, bila santau ni wujud kan, macam-macam orang boleh buat. Orang tak guna cara kasar, orang guna cara halus. Apa yang dengki sangat dengan orang ni? Orang ni dah kahwin, tak tahulah jam. Kalau kata benda ni berlaku disebabkan putus tunang ke, putus kahwin ke, apa ke, anggap saja tak ada jodoh. Memang susah kita nak hadapinya, tapi anggap saja tak ada jodoh. Janganlah kita nak membalas-balas dendam. Habis semua cerita dalam kain semua keluar kan. Habis tu taklah jam, tengah-tengah borak, kakak dia pun turun apa semua. Abang-abang, kita orang dah ni lah. Saya nampak keriangan budak-budak tu nak jumpa mak dia, padahal dia orang tak tahu mak dia orang dah tak ada tau. Dia cakap,
Cakap, abang kenal dengan ayah ke abah? Oh, abang kenal dengan abah semua. Dengan ibu? Ah, dengan ibu abang tak kenal. Kau rasa kau boleh jawab tak soalan tu? Kau rasa kau boleh jawab tak soalan tu? Kan? So memang tak boleh jawab soalan tu kan? Memang tak boleh jawab. So sampai saya pun macam okay, nak apalah, pedulikanlah kan. Yang penting kita apa kata, yang penting kita kita buatlah kerja kita. Itu saja. Kita buatlah kerja kita. Okey. Kita buatlah kerja kita. Okey. Kita buat kerja kita. Tak payah pening kepala. So jadi saya pun takat dengan Jan, jom kita bawa orang ni pun semua dalam kereta ni, dalam kereta ni kita sampai tak tahu tau nak dalam van tu, sampai tak tahu tau nak cakap apa dengan budak-budak ni. Saya pun cakap dengan akak dia, dengan kakak lah, dengan kakak Along tu lah. Kakak tu tak tahu umur berapa tahun. Sama ada dia dah 6 ataupun form 1 ke form 2 ke, wallahualam lah. Okay. Kita pun tak tahu. Dia berapa tahun kan? Sekejap. Sekejap. Okey. Lepas tu, lepas dah settle tu, kita orang pun masuk dalam perkarangan hospital. Lepas dah masuk perkarangan hospital Kuala Lumpur, tak jauh pun kan, tapi saja ikut jalan jauh sebab idea nak sampai tu macam mana nak beritahu budak-budak ni. Saya pun telefon Abang Man, cakap, "Assalamualaikum bang. Saya dah sampai kat hospital ni bang. Abang nak saya bawa anak-anak abang ni kat mana?" Encik Sufi bawa dekat tempat kita jumpa tadi lah. Sebab sekarang ni saya on the way nak pergi ke bilik forensik, bilik mayat. Okey lah kalau macam tu. Saya bawa diorang ni. Saya bawa ya apa semua. Sampai dekat, kira sekejap. Saya punya line ni kita tak ngam. Sekejap. Lepas tu sampai dekat bilik forensik tu, saya dah nampak dah muka paman tu, lepas tu anak-anak dia, ibu pun kat sini, ibu dekat wad satu lagi. Saya kata dengan dia, "Dik, kakak kena sabar eh." "Kenapa bang?" "Tak ada apa-apa lah, nanti kan kita keluar, kita jumpa abah eh." Jumpalah, saya pun keluar, saya bawa keluarlah budak-budak tu. Bila dah bawa keluar budak-budak tu apa semua, okey, dah bawa keluar apa semua budak tu, apa jadi tau? Budak dah kata, Baba, mana ibu? Lepas tu Baba dia kata, ibu dah tak ada, ibu dah meninggal. Bila dengar tu, saya dengan panjang mengalir mata lah. Sebab tak mampu dah nak cerita. Tak mampu tengok dah, ya Allah. Subhanallah, saya cakap, aduh. Sorang-sorang saya dengar menangis. Sorang-sorang saya dengar budak kecil menangis kan. Ibu mana? Ibu dah meninggal. Kakak, ibu dah tak ada. Ibu tinggalkan kita, kakak. Macam itu kan. Lepas tu, kakak dia, cakap, Baba tipu. Tak, ibu tak ada. Ibu kat dalam. Cakap, kita yang dengar ni, saya dengan panjang pandang. Muka saya panjang ni sebenarnya tak faham sangat. Tapi bila dia tengok situasi macam tu, dia pun jadi macam sayulah. Saya pula, aduh. Dah confirm sayu kan. Apa saya buat? Dia cakap, macam ni lah. Saya pun pergi jumpa Paman. Paman,
saya pun tak boleh lama kat sini Abang Man. Saya ingat saya nak balik dululah Abang Man kan. Jadi soal pengurusan jenazah ni Abang Man boleh berurusan dengan hospital lah, okay. Jadi kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu nanti kan, insyaAllah saya akan bantu. Saya kata dengan Abang Man itu, waktu Abang Man cakap, Cik Sofi, terima kasih banyak-banyak bantu saya kat sini. Sekarang ni saya baru lepas cakap dengan orang forensik tu, sekejap lagi ada siapa nama tu, ada hajah datang nak mandikan, nak uruskan jenazah isteri saya. Lepas tu kebetulan pula saya dah telefon apa orang saudara saya untuk datang bawa van jenazah daripada Pahang atas sini untuk nak dihantar balik ke karya sana. Saya kata, lepas tu saya kata tak apalah, yang mana lebih sesuai buat je kan. Apa-apa pun Abang Man sabar, jangan ikutkan perasaan kan. Setiap apa yang dah berlaku tu semua atas ujian Allah. Dia peluk saya erat sangat. Saya ni nak menangis, sebab bukan nak menangis sebab apa, saya nak menangis saya tengok anak-anak dia. Cakap sorang-sorang nangis, dengar sorang ibu, cakap Allah macam mana aku nak ni kan. Lepas tu saya pun cakap dengan panjang, jang, jom kita gerak jang. Lama-lama kat sini berenang air mata aku ni. Sebelum saya balik tu, saya sempatlah minta maaf, cakaplah saya bercerita lah kan. Saya sempatlah hulur beberapa, orang kata apa, beberapa not duit lah dekat Abang Man. Inilah saya mampu nak bagi sebagai orang di KL ni. Abang Man, ini bukanlah sedekah ke apa tak, ini hadiah daripada saya Abang Man. Abang Man gunalah untuk buat khairat kematian apa semua kan. Mana tahu nak guna ke nak apa ni. Abang Man tolak. Abang Man cakap dengan saya, tak payah Sufi. Cik Sufi dah tolong saya pun dah banyak. Tak ada apa-apa Abang Man. Buatlah, kalau saya kat tempat Abang Man, saya pun tak tahu nak buat apa Abang Man ni kan. Ini je lah yang boleh saya tolong. Ini je lah yang, apa kata, yang saya mampu nak bagi kan. So saya pun cakap dengan Abang Man, kalau ada apa-apa Abang Man, insyaAllah Abang Man cubalah hubungi saya. Saya akan cuba bantu. Cakap mana yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Lepas tu, saya pun balik lah. Saya balik. Okay, masa saya balik, saya nak balik tu, ngam-ngam saya nak balik tu, yang hajah tu pun sampai. Hajah yang untuk nak menguruskan jenazah tu pun sampai. So saya pun cakap dengan panjang, jangan kita gerak jam, tak apa, pengurusan ni dah settle lah. So on the way tu, saya kata dengan panjang, tak payah balik lagi, kita pusi-pusi KL tu. So saya terus telefon Din. Assalamualaikum. Salam. Din, kau kat mana? Aku baru ni sampai rumah ni. Kau kat mana ni? Aku baru lepas keluar daripada hospital Kuala Lumpur. Wih, daripada pukul petang tadi kau kat hospital? Haa, kat petang. Asal tak ada teksi ke? Bukanlah Din. Kau perasan tak brother yang aku kenal dengan kau tadi tu, brother Man tu? Haa, kenapa? Saya pun ceritalah dekat Din. Lepas saya dah cerita kat Din tu, dia kata apa dekat saya? La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So Din je pi. Habis anak-anak dia macam mana pi? Tak tahulah aku Din. Tapi family dia on the way datang tu, aku pegang dalam 3 jam sampai tu. Lepas tu siapa yang uruskan jenazah tu? Aku cakap, yang uruskan jenazah tu hajah kot. Hajah mana lah diorang sebut tadi kan? Adalah diorang punya tim Kuala Lumpur yang uruskan. Entahlah Din, aku bila pandang kepada muka Abang Man tu, aku tak kisah sangat kan. Aku kisahkan dekat anak-anak dia. Anak-anak dia 8 orang tu, kecil-kecil lagi. Paling besar tu pun aku tak sure sama ada dia 6 ke form 1 ke form 2 lah, antara tu je. Jadi aku tak tahulah, aku bila fikir-fikir balik, ya Allah, dugaan apa diorang terima ni kan. Lepas tu dia dekat, sekarang kau kat mana? Aku dekat area-area dengan panjang, area sini je lah. Lepas tu takpelah, Din, aku nak beritahu tu ya Din. Tapi aku tu lah dia, aku ingat aku nak pergi berhenti je, nak sembahyang isyak. Maghrib aku tinggal ni. So saya pun berhentilah sembahyang isyak dengan Din, dengan panjang. So lepas-lepas sembahyang tu, tu balik lah, betul tak? Balik Ceras. Balik Ceras. Sampai dekat Ceras, saya masuk rumah, saya lepak dengan panjang. Lepak, tengok movie kan. Tapi malam tu saya memang tak tenteram. Bukan tak tenteram pun, kita terfikirkan pasal Siman tu, Abang Man. Sampaikan Saratu cakap, bang, abang okey ke tak ni bang? Okey. Lepas tu saya pandang muka Saratu. Saya pandang muka dia, ya Allah. Tiba-tiba mulut saya kata, yang,
abang sayang-sayang tau. Lepas tu salah satu cakap, eh kenapa ni bang? Tak ada apa lah. Abang sayang kat sayang tau. Jagalah family kita ni baik-baik. Sampai begitu sekali saya cakap. Kan? Elok sekali, macam tu sekali kan. So, bila apa, bila dah macam tu kan, tiba-tiba salah satu ni, bini saya cakap, abang, ada apa-apa yang abang nak nak story, nak share dengan sayang ke? Lepas tu saya kata dengan orang mak saya, inilah kali pertama saya bercerita dengan dia sepanjang saya menguruskan jenazah. Tadi masa kita menguruskan jenazah dengan dia, dengan pakcik, ada satu hamba Allah ni, nama dia Abang Man. Lepas tu orang mak saya kata, macam mana abang kenal dia? Abang tanya dia lah nama siapa. Lepas tu bila abang borak-borak dengan dia, dia kata bini dia dah tak sedarkan diri. Bila tak sedarkan diri, Abang Man ni cakap, bini dia kena buat tahu orang. Sebab apa? Bila pergi hospital, hospital hanya kata dia, bini dia kena kencing manis je, tapi tak ada penyakit lain. So bila pergi buat rawatan kampung, Abang Man cakap bini dia ni ada yang kena santau, ada yang kena buat tahu orang, ada yang saka, beratus-ratus ribu dah habis duit. Betul pun jadi, itulah. Anak dia 8 orang, 7 dia antaranya ada kat hotel. Anak yang seorang lagi yang kecil tu dalam 4 tahun ke 3 tahun tu duduk dengan Abang Man. Abang Man ni tak duduk hotel, dia duduk dekat, dia duduk dekat bilik-bilik forensik. Dia duduk dekat apa, tempat kosong-kosong menunggu kat situ. Lepas tu orang rumah saya kata, Allah kesiannya, kenapa tak bawa atas rumah je? Saya kata, yang takkan aku nak bawa atas rumah, kita kenal pun tak, apa pun tak. Lepas tu abang adalah beli makan untuk budak-budak tu lah kan. Masa kita makan tu, Abang Man dapat berita yang bini dia dah meninggal. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak dia tahu tak? Anak-anak dia seorang pun tak tahu. Abang masa, sebab Abang Man tak cerita apa-apa pun, cuma Abang Man tu minta tolong kat abang, minta tolong hantar makanan tu dan bawa anak-anak dia tu pergi situ. Kepercayaan dia bagi pada abang tu. So jadi lepas tu kita pun apa nama, cakap lah dengan ni, cakap dengan orang rumah saya. Masa abang pergi bagi makanan dekat orang tu apa semua, lepas dah bagi makanan tu, abang terlibat panjang. Oh, patutlah panjang hantar ambil kereta ni. Sebab anak-anak dia ramai, 7 orang, nak masuk dalam kereta teksi ke apa, mana mahu ni kan. Lepas tu apa jadi, bila sampai sana, anak-anak dia orang, masa dia orang nak pergi hospital tu, dia orang expect ibu dia orang dah bangun. Maksudnya ibu dia orang, nak jumpa ibu, ibu dah bangun, ibu dah sihat, tapi sampai kat hospital, rupanya ibu dia dah meninggal. Yang aku kat situ yang menangis-nangis, yang tengok dia orang, ya Allah, masih ada lagi orang mendengki-dengki ni. Tu saya pun, rumah saya pun, dia pun lepas dah dengar, dia masuk bilik. Dia masuk bilik, saya dengan panjang pula layan movie. Bila kita layan movie tu, kita punya hati jadi tak tenteram tau. Tak tenteram. Sebab apa tak tenteram? Sebab kita duk rasa benda ni. Kita duk rasa, apa duk rasa macam, apa panggil tu, Allahu Akbar. Macam mana cakap? Kita duk fikir pasal Abang Man, anak-anak dia. Apa terjadi kat sana lah sekarang ni? Mesti tengah menangis tu. Mesti dengan mana nangis tu kan. Okey, saya berehat sekejap 2 minit. Setakat ni ada yang faham tak cerita saya ni? Okey, dekat Facebook, setakat ni faham tak? Dekat YouTube, setakat ni faham tak cerita saya ni? Dan ada soalan tak? Sebelum kita sambung chapter kita yang kedua ni, ada soalan-soalan ke? Saya buka komen ni, saya buka komen. Faham eh? Faham. Okey, macam ni lah eh. Saya ada baca komen tau. Takkanlah hari-hari saya nak cerita seram. Pelik betul lah korang ni. Takkanlah setiap hari cerita tu cerita seram. Mestilah ada cerita pengajaran kan. Takkanlah kita nak
Takkanlah setiap kali saya nak live, saya nak cerita seram kan? Mesti nak ada cerita-cerita lain. Kalau cerita seram je panjang, pergilah grup paranormal tu, diorang tu seram kot. Okey, faham ke? Kalau korang faham, baguslah. Kalau korang tak faham tu, tak tahu lah dekat sana. Faham ya? Alhamdulillah. Yang mana dekat Facebook, faham ke? Okey, hari ni cerita tak seram lah. Jangan fikir bukan lah eh. Cerita ni, kalau cerita seram je boring. Nak buat apa PM tu? Okay, kita sambung cerita pula. Lepas tu, apa kata, lepas dah settle tu, saya pun lepak lah dengan panjang. Lepak. Saya masa tu dah pukul, dekat-dekat pukul 9 lah. Dekat-dekat pukul 9, 9 lebih tu lah. So tengah duduk bersantai, duduk. Tapi ialah dalam keadaan duduk tu pun hati tak tenang, kita memikirkan orang sana. Memikir sahabat-sahabat ya. Kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang saya hormati ya. Bila korang dah biasa buat kerja pengurusan jenazah ke, atau kalau korang dah biasa buat kerja apa kata perubatan kan, mesti akan tertinggal sikit perasaan di mana korang akan fikir bila nak balik je, mesti korang fikir apa jadi yang depan ni kat diorang ni ya? Kita akan jadi macam tanggungjawab pula kan? Ya, apa jadi ya kat diorang ni ya? Apa jadi ya kat diorang ni? Kita mesti akan fikir macam tu. Ha, so saya pun macam nak telefon Abang Man tu rasa macam mengganggu kan. So, kita pun macam ni lah. Saya fikir, nak telefon Abang Man ni kan macam mengganggu pula. Nak pergi sana kan, kita ni bukan ahli keluarga kan. Jadi, tak payah campur lah kot kan. Yang penting ialah benda dah tak ada. Apa yang kita boleh buat, biarkanlah berlalu. So, jadi, bila dah berlalu tu, apa kata, kita orang pun tak ada apa nak buat. Sampailah saya memikir sampai tertidur. Bila tertidur sampailah subuh. Sebab panjang ni dia kadang-kadang tidur rumah saya. Dia rajin nak tidur rumah saya. Panjang ni dia rajin tidur rumah saya. Dia rajin tolong saya untuk buat kerja lah. Okay. Lepas tu bila sampai pagi subuh esok tu, tak ada apa nak buat. Tak ada apa, saya cakap dengan Panjang, jom kita pergi mana-mana, jalan dengan apa kan. Nak pergi buat kerja ke, cari barang-barang ke, nak beli buat untuk barang-barang nak buat untuk perubatan lah kan. Jadi korang pun pergilah. Hari berganti dengan hari ya, daripada hari, saya tak ingat hari apa, tapi hari tu lepas selang 4 hari ke 5 hari macam tu lah, selang kepada 5 hari tu, Abang Man telefon saya. Saya nampak nombor telefon, Abang Man telefon lah. Saya kat rumah saya tu, Panjang dah kat rumah dia. Saya kat rumah, saya tengah duduk kat kursi ni, tengah lepak, tengok-tengok, Abang Man telefon lah. Cakap, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Sufi kan. Cakap, saya bang, dengar suara Abang Man tu dia macam je. Sufi, saya nak, Sufi tengah buat apa? Cakap, tak ada apa bang, saya tengah duduk-duduk, tengah rehat-rehat, tak ada apa nak buat kan. Abang apa khabar, sihat? Anak-anak semua macam mana, okey ke? Lepas tu urusan isteri abang semua dah selesai ke? Alhamdulillah kan, semua dah tak ada apa kan. Lepas tu laki, Abang Man cakap apa dengan saya tu? Abang Man cakap, anak-anak saya semua ada dekat rumah mak saya, dekat rumah mak dia lah. Oh iya ke? Macam mana anak-anak? Tak tahulah Cik Sufi, anak-anak saya semua tak boleh terima lah, mak dia dah tak ada. Tiba-tiba terus sesak suara Abang Man. Dah lah Cik Sufi, saya pun tak tahu nak luah kat siapa, kata kan.
Cakap, kenapa ni Abang Man? Tak tahulah Cik Sopi. Anak-anak saya duduk menangis setiap malam, setiap petang, setiap pagi, nak ibu, nak ibu. Saya sampai stres, baru-baru ni saya lempang anak saya. Ya Allah, kenapa? Cik Sopi, saya ni stres Cik Sopi. Anak-anak saya cuma cakap nak ibu, nak ibu, nak ibu. Yang kecil ni kata nak pergi kubur, nak korek kubur, nak ambil ibu. Kenapa dia marah saya, anak saya yang kecil tu marah saya. Kenapa saya simpan ibu dekat dalam tanah? Ya Allah, anak saya tak faham. Astagfirullah, ya Allah, wakbar. Abang, abang kena sabar abang benda ni bang. Tak tahulah Cik Sufi, saya ni dah habis sabar dah ni. Sabar dah ni tau. So, saya pun, apa nama, saya pun cakap lah dengan Abang Man. Abang Man okey tak Abang Man? Jadi Abang Man jangan fikir masalah, Abang Man jangan fikir, jangan fikir bukan-bukan. Sebab apa Abang Man? Setiap benda-benda yang hidup, setiap orang yang bernyawa ni pasti akan mati. Jadi, Abang Man jangan fikir benda yang pelik-pelik. Sekarang ni, Abang Man kena ingat. Apa orang kata, kalau apa yang dah berlaku kat tadi Abang Man ni, Abang Man kena macam mana tau? Abang Man kena terima dengan hati yang reda. Abang Man jangan letakkan kesalahan tu kat tadi dia Abang Man. Lepas tu Abang Man cakap apa dengan saya? Abang Man cakap, Encik Sufi, ingat tak Encik Sufi yang cakap dengan saya masa kita borak tu pasal saya tanya dengan Encik Sufi pasal percaya tak benda-benda gaib ni apa semua. Saya nak tanya dengan Cik Sufi lah. Cik Sufi tahu tak siapa yang boleh buat perubatan alternatif ni? Saya kata dengan dia, kenapa bang? Sebab saya tak puati lah siapa yang buat huru-hara dalam keluarga saya. Saya cakap dengan Abang Man, bang, macam ni lah bang. Benda dah tak ada tu, janganlah kita cari-cari bang. Okay? Dah lepas tu, lepas je lah bang. Lepas tu Abang Man cakap, dia memang tak puati. Dia memang tak puati sebab dia kata keluarga ni bukan ada masalah pun. Dia bukan ada masalah. Saya jadi dia cakap dia dengan keluarga dia semua okey. Apa masalahnya kan? Jadi saya kata dengan dia macam ni lah Abang Man. Kalau Abang Man nak orang, saya boleh bawa Abang Man jumpa dengan satu orang yang boleh buat. Dia kata siapa orang tu? Saya kata dengan dia macam ni lah. Abang Man turun KL, Abang Man tipu saya. Saya bawa orang tu. Lepas tu Abang Man cakap apa tau? Abang Man kata masa lepas Abang Man call saya tu, dia kata time tu juga dia nak turun KL. Time tu juga dia nak turun KL juga lah. So saya kata dengan dia, tak apalah, datang nanti dah sampai kat Kuala Lumpur nanti bagi tahu saya. Okey. Okey. Saya nak masa 2 minit sebab saya nak ambil charger lah, nak cucuk dekat handphone saya, saya nak mati tu. Kejap. Nak ambil charger jap. Wire pun. Okay. So Abang Man dia turun lah KL. Dia turun KL, dia naik kereta. Dia naik kereta dia turun KL. Dia datang dengan adik dia. Dia sampai dekat KL ni jam pukul, saya ingat saya, dia sampai dekat KL ni dekat-dekat pukul 9 malam. Tapi masa dia call saya tu siang.
pukul 9 malam dia sampai. Okey, bila sampai, dia sampai, saya pun borak-borak dengan dia lebih kurang. Saya bawa dia pergi jumpa siapa tau? Saya bawa dia jumpa Pakcik Ali. Macam inilah Abang Din. Saya sebenarnya, kalau Abang Din tanya saya macam mana saya nak buat, saya rasa lebih baik saya bawa Abang Man pergi jumpa dengan apa nama tu, dengan Pakcik Ali ni. Siapa Pakcik Ali ni? Dia pengamal perubatan juga dalam bab-bab penyakit-penyakit misteri ni. Saya banyak rujuk dekat dia lah, dengan Pakcik Ali lah. Jadi saya rasa elok saya salurkan Abang Man dekat Pakcik Ali. So Abang Man berbincang dengan Pakcik Ali macam mana nak buat. Tapi itulah Abang Man, saya bukan apa Abang Man, saya faham perasaan Abang Man kan. Tapi ya, bila orang dah tak ada tu, kita nak buat macam mana kan, dah tak ada kan. Cuma saya doakan semuanya sedikala lah, elok tu je lah. So saya pun bawa lah diorang pergi rumah Pakcik Ali. Sampai saya telefon anak Pakcik Ali dulu. Lepas telefon tu, Pakcik Ali, anak dia kata memang biasa lah, Pakcik Ali memang dekat rumah je. Sampai kat rumah Pak Ali, okay, sampai kat rumah Pak Ali, saya perkenalkan lah adik Pak Ali, ini Abang Man. Okay, Abang Man bawa adik dia. Ha, dengar molek-molek cerita ni eh. Kepada yang mereka yang dah berumah tangga, atau, okay, bagi mereka yang dah berumah tangga, okay, bagi mereka yang dah berumah tangga, dengar molek-molek. Kepada mereka yang baru nak mendirikan rumah tangga pun, dengar molek-molek. Ataupun apa-apa pun dengar, okay, dengar. Sebab apa, kat sini dia ada dia punya cerita ni kat belakang ni. Okay, bila dah bawa pergi jumpa siapa nama tu, bila dah bawa pergi jumpa Pakcik Ali, Pakcik Ali pun bagi tahu dengan si Abang Man ni lah, boleh tahu tak semenjak bila isteri Abang Man lah, dia bagi isteri awak lah, isteri awak tu sakit. Saya ni tak terlibat tau, saya tak terlibat apa, saya dengar cerita. Jadi saya dengar cerita, saya sampaikan kat korang, untuk korang jadikan cerita ni sebagai pengajaran untuk korang. Dia Abang Man cakap, mengikut ceritanya Pakcik Ali, isteri saya ni dah sakit dekat lebih kurang 3 tahun dah. Mula-mula dia sakit batuk-batuk je. Tapi lepas dia batuk-batuk tu, saya fikir mungkin dia sakit biasa. Mungkin dia demam ke apa ke. Saya pun suruh makan ubat kampung je lah. Tapi lama kelamaan penyakit tu jadi pelik. Sebab apa? Hari-hari ada belalang atas rumah saya. Mula-mula tu saya fikir mungkin musim panas ke apa kan. Sampailah satu masa tu, mak saya cakap, bawa lah isteri kau dia pergi berubat. Saya pun bawa lah isteri saya dia pergi berubat. Sampaikan orang kata, isteri saya ni kena santau lah, isteri saya ni kena buatan orang lah, kena tujuh-tujuh lah. Yang saya heran, isteri saya ni ada saka. Itu yang saya heran tu, pelik-pelik macam-macam barang diorang minta kat isteri saya ni, apa semua, dekat saya lah, untuk saya nak mengubati isteri saya ni. Lepas tu Pakcik Ali pun cakap, last bila dia muntah ke atau dia tunjuk apa perangai-perangai pelik. Lepas tu Abang Man pun cakap lah, sebenarnya kalau ikutkan daripada perangai pelik isteri saya ni, menjelang nak senja sampai pukul 3 pagi, dia mesti sakit. Dia kata belakang dia sakit. Lepas tu dia kata macam ada orang pijak. Lepas tu perut dia macam ada orang pusing. Macam ada orang pusing sampai tercabut. Saya yang tengok dia ni sampai, dia kata apa dengan Pakcik Ali tau, saya ni Pakcik Ali, lepas isteri saya ni sakit, saya sampai berhenti kerja lah Pakcik Ali. Saya sampai nak pergi kerja. Sebab setiap kali saya nak pergi kerja je, bila saya kena obsession je, isteri saya call dia sakit. Lama-lama company saya fed up dengan saya. Saya berhenti kerja. Jadi saya duduk kat Pahang ni. Saya duduk kat Pahang ni sebab kena kampung je. Ya Allah Akbar. Lepas tu ada bawa gambar isteri tak? Dia kata memang ada dia bawa gambar isteri. Sebab dia kata sepanjang dia pergi berubat, memang itu pun dia bawa. Dia kata memang dah biasa dah orang akan minta benda tu. So dia pun bagilah Pakcik Ali gambar. Lepas tu Pakcik Ali pun, dan si Abang Man ni pula tak bagi tahu Pakcik Ali yang isteri dia dah meninggal. Dan saya pun tak cerita dengan Pakcik Ali yang isteri dia dah meninggal.
saya kata dengan dia, dengan Pakcik Ali, "Pakcik, ada wang, saya ada wang daripada Pang, jumpa Pakcik Ali nak berubat." Kan dia kata tak tahu kenapa bini dia sakit apa semua, tentulah saya pun tak cerita dengan Pakcik Ali sebab tak terfikir pun cerita. Yang si Abang Man pun tak cakap pula bini dia dah mati, cuma cakap dia kata dia nak cari siapa yang punya kerja yang buatkan bini dia jadi macam tu. So Pakcik Ali pun ambil lah gambar, kan, dah ambil gambar. Sekejap eh. Dia pun tengok pada gambar. Bila tengok pada gambar, dia minta nama isteri siapa ni lah, isteri Abang Man tu. Dia pun tulis kat belakang tu, tulis tarikh lahir apa semua. Pakcik Ali pun dekat, "Eh, oh, rumah awak ni ada lagi ke tak ada ni? Sebab saya scan ni tak dapat tengok ni. Tak dapat tengok macam mana? Tak dapat tengok ni. Kiranya orang rumah awak ni dah meninggal ni." "Ha, pakcik, orang rumah saya memang dah meninggal." "Oh, kenapa tak khabar awal-awal?" "Sebab tu saya tengok tak, kan bila kita scan orang, kalau orang tu dah mati dia memang tak ada apa-apa dah. Nak scan pun tak guna, roh dia tak ada. Roh dia dengan Allah masa tu." So jadi Pakcik Ali pun cakap, "Sekarang ni bila dah tak ada ni, awak nak buat apa sekarang ni?" "Saya cuma nak tahu siapa yang menyebabkan kematian bini saya ni." Pakcik Ali pun cakap, "Soal mati hidup ni semua dekat tangan Allah. Saya ni tak boleh nak tahu siapa yang buat. Tapi kalau kita nak kalau kita nak mengubat ni, insyaAllah lah. Tapi bila dah meninggal ni, nak ubat apa ni lagi?" Betul juga berkata Pakcik Ali tu. So Abang Man tu tak puas hati. Dia kata, "Saya tak puas hati ni sebab saya nak tahu siapa yang punya angkara ni." Lepas tu si Pakcik Ali berdekap, "Sebenarnya susah juga kita nak buat benda orang yang dah mati ni. Sebab bila orang dah meninggal, roh dia dah tak ada. Bila tak ada ni, susah kita nak tengok apa yang berlaku. Tapi macam gini lah, saya boleh tolong. Tapi saya tak berani cakap benda ni, apa benda ni, orang kata apa, Allahuakbar, benda ni betul ataupun tak betul. Okey, cuma saya cuma boleh bantu je." Lepas tu Abang Man pun cakap, "Apa cara dia?" "Cara dia begini, nanti balik, kamu balik nanti." Lepas tu saya pun selit lah, "Pakcik Ali, dia duduk Pahang ni." "Oh, iya ke? Ah, tapi nak-nak kena balik juga." "Dia kata kamu balik, tahu ada tak pakaian isteri kamu yang tak, yang dah pakai tapi belum basuh?" Lepas tu mengikut daripada Abang Man, Abang Man kata, "Ada, tapi kain batik. Kain batik je, kain batik dengan tudung." Masa tu itu pun kain batik dengan tudung dekat hospital. Tapi bukanlah kat hospital, kan, masa sebelum arwah meninggal kan, arwah pakai baju hospital kan, tapi ada tudung lah dengan kain batik. Lepas tu, ah, tak apa, bawa yang tu. Jadi saya cakap dengan Abang Man, "Abang Man, Abang Man dah tahu rumah Pakcik Ali kan? Jadi Abang Man pergilah rumah Pakcik Ali. Bila-bila pun tak apa, ambil nombor telefon anak dia ni. Sebab Pakcik Ali ni, dia telefon dia guna. Tapi apa-apa orang call anak dia. Sebab orang tak sebab Pakcik Ali ni dia tak pandai sangat nak dengar dekat-dekat ni." So, siapa nama tu, Abang Man pun terus balik. Balik. Bila dia balik, keesokan tu pukul 10 pagi, siapa, Abang Man call saya. Dia kata, "Assalamualaikum Encik Sufi." "Assalam, ya Abang Man." "Encik Sufi, ni saya, kita orang nak bergerak pergi rumah Pakcik Ali ni." Dia cakap, "Elok lah tu, dah tipu anak dia dah." "Dah tipu dah anak dia. Saya memang nak sabar-sabar ni Encik Sufi." Dia kata, "Sabar bang, sabar. Jangan ikutkan perasaan, jangan ikut nafsu. Macam Pakcik Ali kata, kemungkinan betul, kemungkinan tak betul. Apa-apa pun, serahkan semua kepada Allah." Lepas tu Abang Man kata apa, "Saya kalau boleh nak Encik Sufi ada sekali. Saya daripada Pahang ni, saya bawa adik saya bawa mak saya sekali." Lepas tu habis anak-anak duduk dengan bapak saya lah, InsyaAllah. Apa nama tu, saya memang nak tahu sangat apa jadi kat isteri saya. Okeylah. Jadi diorang pun daripada pukul 10 tu diorang bergerak, diorang sampai sini dekat pukul 1:30. Sampai dekat dalam kota, diorang sampai dekat apa, sampai dekat dalam kota tu,
Diorang telefon saya, diorang kata diorang dah sampai dekat dalam kota. Saya pula terjege lah daripada rumah nak pergi ke rumah pacar ni. Tapi saya motor lah, cepat je kan, dalam 15 ke 20 minit lah nak sampai ke rumah Pakcik Ali tu. Bila saya sampai ke rumah Pakcik Ali, okay, bila saya sampai ke rumah Pakcik Ali, siapa nama tu, saya sampai ke rumah Pakcik Ali, diorang belum buat apa-apa lagi. Okay, diorang belum buat apa-apa lagi. Sebab apa nama tu, Abang Man ni kata tunggu Sopi datang. Maknanya tunggu saya. Saya pula, masa saya nak keluar tu, saya telefon Pakcik Din. Saya telefon Pakcik Din dengan Din. So, datang sekali dekat rumah Pakcik Ali. So, lepas saya sampai dekat rumah Pakcik Ali, kurang daripada 20 minit, Din dengan Pakcik Din pun sampai. Bila sampai, Abang Man tu terperanjat lah. Dia kata, ini bukan pakcik yang itu hari dekat bilik mayat tu. Ini Pakcik Din, ini Din. Ya. Lepas tu pakcik Din pun, dengan Din pun ingat-ingat lupa muka Abang Man kan. Lepas tu duduk lah dalam rumah Pakcik Ali tu ramai-ramai. Okay, so apa jadi? Bila dah duduk tu, Pakcik Ali pun keluarlah dia punya mantra, dia punya barang-barang dia. Sekejap saya nak bakar sekejap. Sekejap guys, nak bakar sekejap bagi. Sebab apa nama tu, nak termuntah. Sekejap. Sekejap nak makan buhur sekejap. Rasa tak muntah ni. Buhur. Yang pelik-pelik pula korang ni. Terbakar terus. Okay. Buat masa tu, Pakcik Ali pun mulakanlah upacara dia. Saya, Pakcik Din, kita orang duduk dekat tepi bucu tau. Kita bagilah ada orang buat kerja. Sebab ini bukan masalah saya, bukan masalah Pakcik Din, bukan masalah Din. Tapi kita orang ni datang semua nak meramaikan, nak bagi semangat dekat Abang Man tu, tu je lah. Lepas tu, dengar molek-molek. Alhamdulillah. Bila dah dibentangkan dia punya apa nama tu, bila dah bentangkan dia punya apa panggil tu, dia punya barang-barang untuk nak berubat tu, Pakcik Ali pun minta, maknanya kain dia tu dia bentangkan. Bila dia bentangkan, Allahuakbar, kau masa ni lah nak geram betul lah. Kejap. Aduh. Satu-satu lah kau ni. Kejap ini, ya Allah. Saya kan berbalik daripada kedai tu yang tak sempat set up banyak benda tu. Subhanallah.
Okey, 6. Lepas tu, bila Pakcik Ali minta kain, kain batik, okey. Tolong tolong serius. Saya nak masuk part ni. Masa Pakcik Ali minta kain, kain untuk dibentangkan, bila Pakcik Ali bentangkan kain tu, Pakcik Ali cakap apa dengan dia, dengan Pakcik Din? Udin, kamu pergi dapur, aku pergi ambil pokok pisang. Pisang tu aku dah tebang, siap-siap dah. Cakap, okey. Pakcik Din pun pergi lah dapur, pergi ambil apa? Pergi ambil apa panggil tu? Pergi ambil pokok pisang tu. Orang panggil apa? Pokok pisang lah kan? Pokok pisang. Nak pergi apa lagi kan? Pokok pisang lah. Okey. Lepas tu, bila Pakcik Din dah bawa, bagi dekat Pakcik Ali, Pakcik Ali letak dekat atas apa? Atas kain batik milik arwah Abang Man. Okey. Lepas tu, dengar molek-molek, saya ingat dialog ni sebab apa tau. Saya suka dialog Pakcik Pakcik Ali. Man, sebelum saya buat ni semua, saya nak awak janji dengan saya, anak adik awak dengan mak awak sekali, berjanji bersumpah tidak akan melakukan apa-apa pembalasan. Kalau korang melakukan apa-apa pembalasan, saya akan balikkan apa yang saya buat ni dekat korang bertiga. Korang setuju tak? Tiba-tiba Abang Man tu macam dah pandang muka saya, dia pandang muka mak dia apa semua. Saya takkan balas apa-apa pun. Tapi bila sekiranya kalau korang semua dah tahu siapa punya angkara, korang pergi tempat lain untuk buat benda yang untuk balas balik, tak ada bezanya orang yang buat bini awak ni dengan korang ni semua. Tak ada bezanya. Kalau korang ni, Man, adik awak ni dengan mak awak ni, kalau korang ni boleh berjanji tak buat sesuatu benda yang salah, saya akan cuba tolong. Tapi kalau korang ada niat yang tak betul, korang balik. Lepas tu Abang Man ni macam, saya nampak Abang Man macam nak marah tau. Lepas tu Pakcik Ali, Pakcik Din pun cakap, setiap apa yang kita lakukan ni, memanglah kita sakit hati, tapi jangan kita balas. Orang buat jahat dengan kita, jangan kita balas balik. Okey, biar Allah saja yang membalas setiap perbuatannya. Sebab kalau kita balas, kebarangkalian bila kita membalas, membalas balik, balas sesama balas. Tetapi kalau Allah yang membalas, silap-silap pembalasan yang Allah bagi itu berkekal sampai ke akhirat. Yang paling penting tu sekali. Okey. Jadi dalam pada masa yang sama, Abang Man pun cakap, kalau macam itulah syarat-syarat Pakcik Ali, saya setujulah, katanya. Okey. Biar apa, saya setujulah apa yang Pakcik Ali kebawakan tu. Okey, apa yang Pakcik Ali buat? Baik. Sekarang ni pokok pisang ni ibaratkan isteri awak. Okey, ibaratkan isteri awak. Kita tidak boleh mengembalikan isteri awak ni balik sebab isteri awak dah meninggal. Soalnya sekarang roh dia bersama dengan Allah. Itu antara perbualan dia dengan Allah lah. Soal malaikat apa semua dengan dia. Kita nak cari siapa punya angkara. Alhamdulillah. Siapa punya angkara saja. Okey. Sebelum saya nak start ni, saya nak tanya, korang faham tak ni cerita ni? Korang faham tak ni? Faham tak? Sebelum saya buka ni, saya nak sambung ni, faham tak? Yang dalam ni lah apa pasal pula dengan cicah Milo, dengan ayam KFC, berpantun-pantun bagi air. Korang ni dah kenapa ni? Makin pelik-pelik aku tengok korang ni. Sambil tengok TV dengan lagu Ramlah Ramlah Gardenia Batang Pisang ni, apa benda lah. Hey, yang lain faham? Bla 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 apa, bla bla YouTube faham?
So belah Facebook faham eh? Belah Facebook ni pelik dah. Main, ya Allah, aku tak faham lah korang ni. Ada pantun bagi korang ni, lepas ni aku malas lagi lah. Perangai ni macam budak-budak aku tengok ni. Heran betul lah. Yang top fan aku pun, ya Allah, korang ni main pantun KFC bagi hari ni. Lepas ni tak payah cerita lagi dah. Aku cerita kat YouTube je dah. Ngarut dah korang ni. Korang ni nak dengar cerita ke nak? Korang kau nak main pantun, pergi masuk pertandingan pantun. Ni aku nak bising ni. Nak dengar pantun, pergi main pantun. Nak pergi KFC, pergi main KFC apa sana. Apa punya lah otak aku kat lutut. Bila kita tak live, minta live. Bila aku dah live, korang main pantun lah, main KFC lah, apa segala semua duk ada ni. Dah lepas ni tak ada lagi dah. Aku live kat YouTube je, lagi senang. Sempoi lah. Ngarut. Macam otak tak tahu buat mana. Potong mood betul lah. Yang aku heran, top fan aku pun sama. Entahlah. Baik korang keluar lah. Okay, korang keluar daripada live aku lah. Siapa nama Rustam Ruslan ni apa semua, korang keluar lah, tak payahlah. Ngarut lah korang ni. Support tapi korang buat perangai macam ni. Ngarut kat YouTube tenang je. Nak main pantun bagailah, pergilah pertandingan pantun. Sekolah dulu tak nak, lari. Cikgu suruh buat pantun lagi, sekarang sibuk nak main pantun. Empat dara lah apa semua. Bongok tak boleh nak ajar. Mana ni, jangan bagi saya seminit, saya nak block diorang ni. Mana siapa Roslan apa siapa nama ni. Tak kisahlah top fan ke apa ke, aku delete je lah. Pandai-pandai lah cari sendiri. Mana lagi? Rustam Ruslan ni, kau pandai-pandai korang lah. Menyampah layan ni. Kejap-kejap, saya tengah delete, tengah block ni. Dah, aku dah block dah ni. Cik Yat ni pun, aduh, korang pun suka sangat nak main pada pantun ni. Okay. Lepas tu, Pakcik Ali dah bagi amaran dekat, apa nama tu, amaran dekat Abang Man. Okay. Lepas dah bagi amaran dekat Abang Man tu semua, apa lagi tau, siapa nama tu, Pakcik Din pun cakap lah benda sama lah. Dia kata tak payahlah kita nak membalas-balas balik apa semua benda tu, tak bagus. Jadi Abang Man pun kira macam setujulah apa benda. So Pakcik Ali mulakan dengan apa nama, dengan dia punya ritual dia. Okay, dengan dia punya ritual dia. Masa dia buat ritual tu, kan kain batik tu dia balut batang pisang. Dia balut batang pisang. Lepas dia balut batang pisang tu, dia paku. Dia paku-paku tak 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 tu, sambil Pakcik Ali tu kumat kamik baca tak tu tak tu tak. Apa benda dia baca, saya pun tak tahu. Tak 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 tak. Baca lagi. Pak pak baca lagi. Tak, 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 tak. Bila dah baca-baca-baca tu, Pakcik Ali ambil pokok pisang tu. Pokok pisang tu dia angkat. Lepas tu dia, sambil-sambil tu dia baca. Dia menghadap kiblat, dia baca. Lepas tu, kan ada tudung kan. Tudung tu pula, dia letak dekat, kelapa, bukan sabut kelapa tau. Kelapa yang dah dibuang sabut-sabut tu. Okay, dah yang sabut-sabut kelapa tu, tiga kelapa letak atas tudung tu, dia ikat dengan tali kapan. Lepas tu dia bakar asap lah.
dah asap, 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 asap apa semua. Lepas tu Pakcik Ali bangun. Pakcik Ali bangun, dia menghadap ke matahari kan. Lepas tu dia pergi si Man ni. Man ni, Man, kau pegang batang pisang ni. Dia pegang lah. Kalau panas, kabur akan panas. Kalau tak panas, tak biar kan. Lepas tu kelapa ni, yang tudung tu, kalau kau boleh pegang, kau pegang. Kalau tak boleh pegang, kau letak dekat atas lantai. Okay, dia pun tak lantai, menghadap kiri. Sambil menghadap tu, siapa nama tu, Pakcik Ali suruh siapa nama tu, Man tu, baca ayat kursi dengan baca Yasin. Yasin tu sampai dekat ayat Mubin tu, 7 kali berdoa kepada Allah, semoga Allah tunjukkan siapa punya angkara tu. Lepas tu, si Man kata, saya tak hafal ayat Yasin, so Yasin tak apa. Nanti nak baca surah Yasin nanti kan, saya bagi buku Yasin tu, saya buka selai-selai. Okey, lepas tu masa dia baca ayat kursi apa semua, Pakcik Ali bakar dia punya kemian dia, bakar apa semua. Okey, lepas tu Pakcik Ali ambil lah apa buku Yasin tu. Din pula pegang buku Yasin tu, tak apa pakcik, biar saya pegang, saya tunjuk kat depan dia. So Abang Man tu baca Yasin lah. Tapi kan, Abang Man baca Yasin sampai menangis tu, sebab suami mana tak sayang isteri? Okay, okay. Suami mana yang tak sayang isteri? Okay, suami mana pula yang tak boleh, suami mana yang tak sayang isteri? Kau fikirlah kan, dia baca Yasin tu, Yasin wal Quranil Hakim. Masa dia baca, masa dia baca Yasin tu sampai ke tutup tu, dia sedih tau. Dia sedu-sedu tau. Dia tersedu-sedu tau baca Yasin tu. Bila dah tersedu-sedu tu, tersedu-sedu-sedu tu sampai dekat Mubin tu, ayat yang kat Mubin tu, dia sampai terdiam tu. Dia terdiam, dia tutup mata. Time tu saya nampak benar-benar dia berniat, dia beriktikad kepada Allah, semoga Allah tunjukkanlah siapa yang buat tu. Lepas tu, masa dia dah baca tu, Pakcik Ali sempoi dengan dia punya buhur dia, dengan dia punya kemian dia, lebih kurang dekat, sebenarnya Yasin ni kejap dia baca. Tapi kalau orang yang baca terkekial, dia jadi lambat lah baca tu lah. Okay, sampai penat-penat lah dia pegang pokok pisang tu, kejap tangan ni kan. Lepas tu lepas dah habis baca tu, Pakcik Ali terus tekat dengan Abang Man tu, apa yang kau tahu, apa yang kau nampak dalam mata kau tu, kau diam je, kau jangan cakap apa-apa, biar sampai aku cakap. Bila dah settle apa semua, Abang Man pun duduk, dia pegang pisang tu. Tahu tak, sebenarnya jangan ikut tau benda ni tau, ini Allahuakbar, ini sebenarnya untuk perubatan lah. Kita jangan percaya, Allahuakbar, susah lah nak cakap macam mana lah. Sebab ini melibatkan hukum tau. Pada saya, walaupun Pakcik Ali ni baik orang dia, salah tetap salah. Okay, benda yang syirik tetap syirik. Okay, Allah Akbar, Subhanallah. Saya nak cerita ni macam mana Sebab Pakcik Ali tu dah buat cara macam tu kan. Lepas tu Abang Pakcik Din pula, dia sebenarnya dia macam ni lah. Masa Pakcik Ali suruh dukung pokok pisang tu, batang pisang tu, Pakcik Ali cakap apa tau, Man, kamu tutup mata, istighfar banyak-banyak, kamu bayangkan batang pisang yang kamu pegang tu adalah isteri kamu. Hoi, sebenarnya tak boleh tau. Ya Allah, Subhanallah, Astaghfirullahalazim, alazi la ilaha illa wal khayyu wa tawai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah mengampunkan saya lah. Okey. Dia peganglah batang pisang tu. Okey, dia pegang batang pisang tu. Jadi bila dia pegang batang pisang tu, dia fokus tu bini dia tau.
Bila dia fokus tu bini dia, dia cakap apa tau, abang janji abang takkan buat apa-apa siapa yang buat dekat sayang. Kenapa sayang tinggalkan abang? Abang janji abang akan jaga anak-anak kita. Wih, saya dengar nak nangis tu sebenarnya. Tapi masa dia cakap dengan pokok pisang tu, tak boleh lah sebenarnya. Tapi nak macam mana, itu perubatan kan. Allah Akbar. Ah, tak apalah. Apa nama tu, sampaikan abang Man tu kata, saya janji saya akan jaga anak-anak tu baik-baik seperti mana saya jaga awak. Saya janji saya tidak akan buat apa-apa kepada orang tu. Saya dah tahu dah siapa yang buat. Ya Allah, kenapalah ya Allah? Kenapalah ujian ni pada aku ya Allah? Kenapa? Kenapa kau tak suka hubungan aku dengan isteri aku? Apa salah aku? Apa dosa aku pada kau orang semua? Macam tu tau. Pakcik Din pula terus usapkan bakat belakang Abang Man. Dia cakap dengan Abang Man, Man, sabar Man, sabar Man, sabar, istighfar banyak-banyak. Kau tu Abang Man tu buka mata. Allahuakbar. Dia pandang muka mak dia. Mak, kenapa Man? Kenapa? Mak, mak, aku tak tahulah mak, kenapa jadi macam ni mak. Mak dia terus peluk si Man tu. Kenapa nak cakap dengan mak, kenapa? Pakcik Ali berdekat, Man, jangan cakap apa-apa. Biar bila aku suruh cakap, baru kau cakap. Okey, dah tahu dah. Dah tahu dah siapa yang buat. Pakcik Ali, terima kasih banyak-banyak Pakcik Ali. Terima kasih banyak-banyak Pakcik Ali. Saya dah tahu dah. Saya dah tahu dah siapa punya kerja. Pakcik dah cakap apa tadi? Jangan sesekali kau membalas. Jangan sesekali kau berkhianat kepada orang yang membalas. Malah kau kena memaafkan orang tu. Dengan cara kau memaafkan orang tu, hati kau akan jadi tenang. Pakcik Din pun masuk. Pakcik Din masuk, Pakcik Din berdekat, Man, apa yang dah berlaku ni di atas kodak dan kadar. Setiap perkara yang berlaku ni, Allah izinkan perkara ini berlaku. Sebab apa? Jodoh awak dengan isteri awak di Loh Mahfuz tu sampai takat tu je. Sampai takat tu je. Sampai takat tu je. Jadi mulakan kehidupan yang baru. Jangan berdendam. Belajar memaafkan orang dan memaafkan diri sendiri. InsyaAllah. Semua ni pinjaman. Semua ni pinjaman. Kita ni tak ada hak untuk kita claim yang kita punya. Semuanya milik Allah. Allah ada hak nak jadikan sesuatu benda tu jadi ataupun tidak. Bapak sejuk. Mana pula remote aircon? Lepas tu Pakcik Din pun cakap dengan siapa nama tu, Abang Man, sabar. Apa yang kau nampak rezeki kau. Okey, apa yang kamu nampak rezeki. Balik, jangan buat apa-apa. Jalankan kehidupan macam biasa. Bersenyumlah. Ambil langkah, jarakkan diri. Itu paling penting. Lepas tu Pakcik Ali pun sambung, dia menyelit lah. Sekarang ni apa yang saya boleh katakan, kamu buatlah pendinding untuk kamu. Lepas tu yang si Mak, si Mak, si Man ni pula, dia tanya, Man, Man, apa jadi Man? Siapa punya kerja Man? Ya Allah Man, siapa punya kerja Man? Lepas tu Man pandanglah muka Mak dia. Mak, tak payah Mak, tak payah. Tak payah Mak, tak payah. Tak perlu Mak, tak perlu tahu Mak. Mak tak perlu tahu. Lepas tu siapa nama tu, adik dia pula, Bang, kau bagi tahu aku bang. Tak apa, kita orang pun dah janji takkan buat apa-apa. Cuma nak tahu je, mungkin dengan lepas ni, lepas kita tahu ni, kita akan lebih berhati-hati. Waktu tiba-tiba Man temper, berhati-hati apa? Akak dah tak ada dah. Akak dah meninggal. Bini aku dah tak ada dah. Nak berhati-hati apa lagi? Tu yang Pakcik Ali terus sekap. Aku dah cakap dah, kau kena jaga kau punya perasaan kau ni. Kalau kau buat sesuatu benda di belakang aku, aku hantar ni semua kat engkau.
aku hantar ni semua kat kau. Kau jangan main-main. Dah berjanji kan? Saya janji Pak Cik Ali saya tak buat apa. Saya berjanji, saya bersumpah saya tak buat apa. Lepas tu bila apa, bila Pak Cik Ali minta dekat Man baca satu mantra tu, mantra tu baca dekat daun pisang, dekat pokok, dekat pokok pisang. Yang tu yang saya kata benda tu tak boleh tu. Sebab dia macam mana ya? Kita ni macam ni ya. Seorang pendekar kalau dia pergi, seorang pejuang, kalau dia pergi berperang, dia akan bawa selendang. Selendang ni mungkin isteri dia punya kan. Jadi dia akan fikir isteri dia bersama dengan dia, betul tak? Itu perumpamaan tak apa. Perumpamaan tu tak apa. Tak jatuh syirik lagi. Tapi yang menjatuhkan syirik tu apabila dia membaca satu mantra dekat satu barang tu, konon-konon tu isteri dia, untuk membangkitkan rasa gairah ke apa, tak boleh. Tak boleh tu, itu dah salah tu. Jadi Pakcik Ali ada suruh si Iman tu baca satu mantra tu. Mantra tu saya tak faham. Pakcik Ali dah tulis, kamu baca dekat pokok pisang tu, pohon pisang tu. Masa tu masa Abang Man tengok tu, Abang Man baca lah, dia ada bunyi tak sedap lah. Okay, bunyi tak sedap lah. Sebab bunyi itu seolah-olah macam kita ni benda tu macam 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 cakap, dia punya mantra tu kalau kita faham betul, seolah-olah macam kita melepaskan sesuatu dekat keluarga, melepaskan sesuatu dekat orang yang hantar tu. Tapi dengan tujuan untuk untuk kesedaran. Tapi dalam pada masa sama, Pakcik Ali tak bagi buat benda tu. Cuma dia hantar satu saja. Tapi niat tu dekat. Saya pun susah cerita. Saya tak pandai cerita lah benda ni. Dia kena fizikal depan mata tau. Dia kena fizikal. Okay, dia kena fizikal depan mata ni semua. Okay. Jadi apa nama tu, bila dah macam tu, lepas settle tu, mak si Iman ni cakap, tuan, saya nak tanya apa yang menimpa anak saya ni, siapa punya angkara. Saya ni, kami ni dah tua dah. Ini perbualan mak si Iman ni dengan Pakcik Ali pula. Dia panggil Pakcik Ali tu tuan. Macam mana, siapa yang buat? Lepas tu Pakcik Ali kata apa, jawapan semua ada dekat anak makcik. Anak awak tu, awak boleh tanya dia sendiri. Jadi macam saya kata, perjanjian kita, tidak ada sebarang pembalasan, tidak ada sebarang dendam apa semua. Ikhlaskan, biar orang buat kita, kita jangan buat orang. Okey. Lepas tu dia kata dengan Pakcik Ali, dia kata dengan Man, kamu balik nanti Man, betul-betul dekat tempat belakang dapur kamu tu Man, ada satu barang Man. Barang tu adalah cicak. Ingat tak siapa dengar cerita saya pasal cicak itu hari, yang kepala dua, ekor ada banyak? Nampak? Siapa ada dengar cerita saya masa saya cerita pasal saka pengerun? Lepas tu saya tunjukkan ada gambar seekor cicak, kepala dua, ekor ada banyak. Ha, betul-betul. Okey, maknanya korang tahulah kan? Korang tahu kan cerita tu kan? Okey, tak apa. Saya bawa cicak tu. Thank you.
Ni jejak dia. Ni cicak dia. Cicak ni dah mati. Nanti saya nak pergi bakar cicak ni. Nampak tak cicak tu? Nampak tak cicak tu ada kepala dua? Nampak tak cicak tu kepala dia dua? Nampak kan? Kepala dua kan? Okay. Ada kan? Mari saya cerita balik. Sekejap ya, sekejap. Okey. Pakcik Ali cakap apa? Pakcik Ali cakap dekat belakang rumah kau dekat dapur ada seekor cicak kepala dua. Ekor ada tiga. Man tu terperanjatlah. Uish, belah mana? Ada. Kau pergi cari dekat belakang dapur, kat dapur kau tu, kat belakang tu, sampai kau abang Man tu fikir apa tau? Macam mana Pakcik Ali tahu rumah dia tu macam tu? Inilah kelebihan Pakcik Ali ni. Itu saya kata Pakcik Ali ni ada putih, ada yang kelabu sikit dia punya ilmu dia. Tapi walau macam mana pun, jangan kita judge orang. Kita jangan judge orang, okay? Itu antara dia dengan Allah, okay? Itu dia dengan Allah. Kita jangan judge orang. So dia kata dekat belakang rumah kamu tu, belakang dapur tu, ada satu daun pokok serai. Dekat pokok serai tu, cabut pokok serai tu, ada tanam. Dalam tu ada seekor cicak kepala dua, ekor putus tiga, ekor tiga. Okey, benda tu barang Thailand tau. Maksud dia, dua tu adalah suami isteri. Kepala dua, kepala dua tu suami isteri. Kepala dua tu suami isteri. Ekor tiga tu, maksud dia, apa nama tu, satu adalah, satu tu adalah diri dia, satu tu adalah bini dia, yang satu lagi tu adalah pemisah dia, yang ketiga tu. Jadi cicak tu adalah untuk memisahkan hubungan suami dengan isteri. Ini dikatakan santau pemisah. Lepas tu bila Allah, bila Man dengar mak Man ni pun cakap lah, nah, habis yang kata apa belalang tu selalu datang rumah tu, apa benda pulaknya? Itu kan belalang, itu pelesit. Pelesit tu sebenarnya adalah mata-mata bomoh yang buat keluarga Man ni. Mereka ni santau keluarga Man ni sampai matinya isteri Man ni. Lepas tu si mak dia kata dengan Man, "Man, kau bagi tahu mak Man. Mak janji, mak sumpah, mak tak akan buat apa-apa." Tahu tak Man cakap apa? Man cakap, "Mak, mak janji, mak bersumpah dengan nama Allah, mak tak buat apa-apa eh. Mak pun jangan cerita dengan siapa-siapa kecuali ayah je. Sebelum mak cerita dengan ayah, mak cakap dengan ayah pun janji sumpah jangan buat apa-apa. Mak janji, mak sumpah, mak takkan buat apa-apa. Taubat, mak takkan buat apa-apa. Kalau terasa mak nak buat ni, biar Allah yang cabut nyawa mak." Macam tu lah bunyi dia lah. Lepas tu, "Adik, kau jangan cakap apa-apa pun. Benda ni biar habis kat sini je." Okay, habis. Enam. Lepas tu Man kata apa? "Mak, yang memisahkan keluarga Man, mak, mak mertua Man, mak, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Itu yang Man heran tu. Kalau dia tak suka Man, kenapa dia terima Man, mak? Kenapa dia terima Man? Apa salah Man, mak? Mak, mak, Man tak pernah buat apa-apa salah pun kat keluarga diorang, mak.
malah menjaga keluarga diorang. Macam mana menjaga keluarga Man? Man dah ada 8 orang anak, Mak. Kenapa dia buat macam tu? Lepas tu mak dia pun cakap, Man, kau ada apa-apa ke yang kau selindung dengan mak ni apa semua? Tak ada, Mak. Man bercinta dengan orang rumah Man pun dapat restu daripada keluarga. Tapi kenapa diorang buat macam ni kat mak, kat Man, Mak? Diorang ni buat sampai nyawa anak diorang sendiri mati, Mak. Patutnya biar baik bagi Man yang mati. Kenapa nak bagi anak sendiri mati? Dia memisahkan keluarga Man ni, Mak, dengan anak, dengan dia memisahkan Man ni, Mak, sampai Man kehilangan isteri, Mak, yang Man sayang. Dia nangis-nangis. Sampai anak-anak tak ada belayan kasih sayang. Dia betul nak bagi Man ni susah ke, Mak? Apa, Mak? Menangis-nangis kawan tu dalam rumah Pakcik Ali. Menangis-nangis. Aduh, subhanallah. Lepas tu saya cakap, Pakcik Ali pun cakap, lepas kau dah dapat cicak tu, kau bagi dekat Sopi ni. Sopi ni tahu apa dia nak buat, nanti saya suruh dia buat apa. So jadi lepas Abang Man dah tahu apa semua, dah selesai apa semua, Pakcik Ali ada buatkan air tau. Air ni untuk, air ni adalah air mandian. Air mandian ni untuk satu family mandi supaya berdinding lah. Lepas tu masa sebelum diorang nak balik, Pakcik Ali dah bagi tahu lagi sekali, jangan buat apa-apa, jangan balas dendam, jangan sesekali buat perkara-perkara yang kufur, berdosa. Ingat tu. Okey, sekarang ni batang pisang yang kau pegang ni, batang pisang yang kau pegang ni, kau bawa balik, cari dekat satu tanah yang lapang, kau tanam pohon pisang ni dengan kain batik, dengan tudung tu sekali kau tanam. Lepas tu kau jangan pergi lagi kat situ. Ini bermakna dah tak ada apa-apa lagi dah. Itu juga Pakcik Adik, itu je. Dan kalau boleh, on the way kau nak balik Pahang tu, kau berhentilah kat mana-mana, nampak tanah tu luas ke, tepi-tepi semak ke, kau tanam benda ni. Jangan terbuka, tanam. Tanam, ingat, tanam. Lepas kau dah dapat cicak tu, kau telefon Sufi ni, Sufi ni, kau jumpa dia, kau bagi dia dekat tangan dia. Nanti dia akan bakar benda tu. Jadi lepas pada tu, Man pun balik. Ha, kan? Dah bunyi macam-macam dekat rumah saya. Ni sebab punca buka cicak ni lah. Hai. Dah sudah. Lepas tu, selang daripada beberapa hari lah, 4 ke 5 hari macam tu, Abang Man telefon saya, dia dah ada dekat KL. Bila dia ada dekat KL, betul-betul dia bawa cicak tu. Cicak tu dah putus dua tau. Dia punya ekor dia dah putus tau, dah patah tau. Betul-betul dia bawa, dia simpan dalam kain kuning, dia bagi kat saya. Tapi masa tu tau tak apa, nak muka Man macam mana tau. Assalamualaikum Sufi. Salam Sufi, saya dah ada dekat Kuala Lumpur ni. Nak jumpa rumah Pakcik Ali ke, nak bagi dekat Sufi je? Tak apa bang, abang bagi kat saya je. Abang kat area mana? Dia kata dia ada dekat belah-belah Gombak. Belah-belah Gombak. Okey. Saya cakap ni, tak apalah kalau macam tu, nanti saya datang kat abang. So dia kata tak apa, jumpa dekat Cokit. Dia alang-alang dia nak pergi Cokit kan. Bila jumpa tu, saya nampak muka Man ceria tau. Saya nampak, bang, abang okey ke? Alhamdulillah, saya okey. Sufi macam mana? Sufi sihat ke? Sufi, saya sihat, alhamdulillah. Masa tu saya pergi sorang lah, saya naik motor. Lepas tu, Sufi, ni yang Pakcik Ali minta tu, suruh sorang kat Sufi tu. Lepas tu, okey, jom abang, kita pergi minum dulu. Tak apa kot Sufi, sebab saya pun tak boleh lama ni, saya dengan orang. Alang-alang pergi KL tu, saya bagilah sorang barang ni kat Sufi. Lepas tu dia bagi saya duit. Duit tu tak ada banyak. Duit tu dia suruh saya serahkan kepada Pakcik Ali. Lepas tu, dengar tak? Dengar tak?
Dengar tak suara orang tadi? Dengar tak? Siapa ada pakai headphone dengar tak? Siapa ada pakai headphone dengar tak suara ni? Suara orang menilai. Tak silap saya minit ke berapa lah. Gemang bulu roma aku ni. Dengar tak? Korang dengar tak? Siapa yang pakai headphone mesti dengar. Pukul 4 lebih mana ada budak lah. Agak-agak lah. Dengar jelas kan? Itulah dia. Kadang-kadang benda-benda ni bila kita buka ni dia adalah pelik-pelik. Padahal saya dengar ni, ini hanya bunyi cekerik je tau. Itulah. Tak payah pergi cari hantu. Hantu cari kita. Okey. Lepas tu apa nama tu? Woi, ni macam ni. Okey, lepas tu Abang Man cakap dengan saya dia tak lama lah. Dia kata dia pun tumpang orang apa semua. Saya kata okey lah. Abang Man okey tak Abang Man? Abang Man okey tak? Dia kata, Abang okey, Sufi. InsyaAllah, Abang okey. Abang pun dah, yelah, bohonglah kalau Abang kata Abang okey 100% tak. Tapi Abang, insyaAllah Abang okey. Abang belajar apa itu maaf. Cuma sekarang ni, Abang tengah, dia orang kata dia orang nak pindah ke tempat lain. Dia nak bawa anak-anak apa semua. Saya kata dengan Abang Man, bang sabar bang, insyaAllah ada rezeki lain lah tu bang. Dalam hal-hal ni kita jangan salahkan sesiapa. Tak, Abang tak salahkan sesiapa pun. Abang anggap benda ni ketentuan Allah, qada dan qadar je. Itu saja. Saya pun ambil, selepas saya dah borak-borak dengan Abang Man tu, kejap je saya ambil lah cicak tu. Cicak tu saya pergi balik, pergi rumah Pakcik Ali. Sampai rumah Pakcik Ali, saya tunjuk kat Pakcik Ali. Pakcik Ali buka. Betul lah ni cicak ni. Saya kata dengan Pakcik Ali, Pakcik Ali, saya pertama kali jumpa cicak ni. Kalau kau nak tahulah Sufi, cicak ni memang kuat dekat Thailand. Dekat Thailand ni Sufi, kalau kita buat untuk pemisah ni memang menjadi. Dekat sana diorang memang pakai benda-benda macam ni. Diorang selalu menggunakan haiwan untuk memisahkan sesuatu perhubungan tu. Saya cakap, ya Allah, kenapa masih ada orang macam ni? Kita tak boleh cakap, Sufi, benda-benda ni sebab kadang-kadang orang ni sakit hati dengan kita, dia tak mampu nak menggunakan kekerasan, tapi dia guna cara halus. Cakap, Allah, Allah. Tapi itulah dia, entahlah Pakcik Ali, saya pun tak tahu. Nah, Pakcik Ali simpan lah cicak ni. Lepas tu Pakcik Ali kata apa? Tak apa. Kau pergi belakang, ambil minyak masak. Minyak masak tu, kau campur dengan minyak cendana. Minyak cendana pula. Minyak cendana lah. Campur dengan minyak cendana. Lepas tu kau ambil tali kuning tu, kau ikat dia punya apa, cicak tu kau rendam dalam minyak tu. Okey, sebelum rendam tu kita kena musnahkan dulu, kosongkan dulu. So lepas Pakcik Ali dah kosongkan apa semua, barulah letak dalam botol ni. Lepas tu Pakcik Ali kata apa dengan saya? Ada dua. Pertama, balik sekarang kau bakar ataupun kau tanam. Tapi kalau kau nak tanam, kau jangan tanam botol ni. Kau kena tanam benda tu. Lepas kau tanam benda tu, kau balik. Itu je. Lepas tu saya kata dengan Pakcik Ali, bila nak buat? Bila-bila kau nak buat? Kalau kau nak simpan pun, kau simpan lah cicak ni. Tak ada apa-apa dah. So benda ni berlaku pada tahun 2017. Okay, benda ni berlaku pada tahun 2017. Sekarang 2020. 18, 19, 20. Bermakna dah 3 tahun dah cicak ni ada dengan saya. Saya nak pergi buang, kadang-kadang saya terlupa nak pergi buang. Cuma, ialah bila saya musim PKP ni,
saya bercerita, itu yang saya terfikir nak cerita pasal cicak ni. Jadi untuk pengetahuan semualah, okey, macam ni lah, cerita saya pun dah habis tau. Cerita saya dah habis. Okey, sekejap ya, sekejap. Okey. Cerita ni dah habis. Cerita ni dah habis. Pengajaran daripada cerita ni, tolong dengar molek-molek, dengar molek-molek. Kalau kita sebagai parent, sebagai mak bapak, saya sebagai bapak, okey. Saya ada anak Balqis dengan Umairah. Kalau kita rasa kita tak suka dengan pasangan anak kita, kita terus serang je dengan dia. Kakak, baba tak sukalah kakak dengan budak lelaki ni. Kakak, anak kita mungkin akan cakap, kenapa baba? Entahlah. Sebab tak tahulah, baba rasa kakak cuba cari yang lain dululah. Okey, kalau dah nama jodoh tu, jodohlah, tahu tak? Tapi kalau bukan jodoh dia, bukanlah. Sebab apa? Sebagai ibu bapa, kita lebih tahu anak kita punya PL ni macam mana. So, jadi kita, kalau katalah jodoh tu dengan budak lelaki tu juga, kita ni sebagai mak bapak tak suka. Tapi kalau kata jodoh tu dengan budak lelaki yang dia tak suka, yang kita tak suka tu, apa kita buat? Kita kena doa pada Allah semoga hubungan anak kita ni dengan orang tu bahagia. Kita jangan ada perasaan dengki. Janganlah kita ni menghasut sana sini, hasut, lepas tu santau bagi putus hubungan. Jangan. Yang kedua, baik lelaki, baik perempuan, kalau korang dah bercinta tu, di zaman cinta tu confirm ada ringan-ringan. Mesti pergi check-in punya. Tak semua, tapi segelintir. Tapi bila korang dah putus dengan pasangan korang tu, jangan cerita aib korang tu dekat luar. Weh, kau tahu tak aku couple dengan Lina tu? Kenapa? Aku dah putus dengan dia. Masa aku couple dengan dia, semua aku buat dekat hotel tu, kat hotel ni, hotel tu. Jangan cerita keburukan orang. Sebab apa? Allah ni cuba tutup aib kita, tapi kita sendiri yang buka aib orang. Jangan. Okay, benda tu tak okay. Lagi satu, contohnya, dia bercinta. Okay, Ali bercinta dengan Aminah. Okay, Ali bercinta dengan Aminah. Lepas tu, dalam pada masa yang sama, mak bapak si Ali ni ada, orang kata apa, mak bapak si Ali ni ada pasangan lain lah nak jodohkan. Kemudian si Ali dengan Aminah ni, Ali bawa balik Aminah pergi jumpa mak bapak. Kemudian mak bapak Ali kata, aku tak suka perempuan ni, kau cari yang lain. So dalam pada masa sama, Ali putus dengan Aminah. Betul. Lepas Ali dah putus Aminah, Ali berkahwin dengan perempuan lain. Itu dia kahwin dengan kehendak keluarga dia. Okay, dengan keinginan, kehendak keluarga dia. Si Aminah ni pula, janganlah, korang kena anggap yang korang nak ada rezeki. Janganlah sampai cilakalah kau Ali, kau dah bercinta dengan aku 7-8 tahun, tiba-tiba kau kahwin dengan orang lain. Kau tunggu kejap. Aku tahulah, kalau kau aku tak dapat, seorang pun takkan dapat kau. Mulalah si Aminah ni pergi cari bomoh-bomoh yang untuk memutuskan hubungan. Jangan buat kerja tak elok tu. Dosa. Okey, berdosa. Janganlah buat kerja-kerja yang tak faedah tu. Ngarut jadinya nanti. Faham tak? Okay. Janganlah kau buat benda-benda yang mengarut tu. Sebab apa? Korang kena tahu tau, Allah ni, rezeki ni, Allah rahsia tau. Jodoh ni pun rahsia, mati pun rahsia. Kan bunyi lagi. Aku ni nak cepat-cepat habis ni. So bila ini semua rahsia Allah. Kita ni, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, kau restukanlah hubungan aku dengan Aminah. Aku mohon padamu, ya Allah, kau bukakanlah hati ibu dan ayah aku agar terima Aminah ni sebagai menantu dia. Doa ni kan senjata. Tak salah kalau kita doa. Doalah hari-hari. Allah ni dengar doa kita ni. Bukan dia tak dengar. Doalah bahasa Tamil ke bahasa apa sekalipun dia dengar. Dia faham.
Dia tahu ke, sebab kita ni nak mendirikan masjid. Bila nak mendirikan masjid ni, Allah akan pemudahkan urusan. Daripada tak cukup, dia cukup. Okay? Lepas tu sebagai mak bapak ni, janganlah letak hantaran tinggi-tinggi. Korang kena fikir, makcik saya ni suka anak makcik, berapa hantarannya? Eh, kalau nak anak makcik ni RM20,000 serba tiga. Ai, makcik jual anak ke? Eh, anak makcik ni diploma tau, ijazah tau. Okey. Pada susah makcik nak membelanya. Ah, ha, jawab balik kat makcik tu. Habis makcik saya ni membesar pun mak bapak saya bela saya juga. Ah, ha, sebagai mak bapak janganlah jangan menyusahkan hubungan anak beranak kita. Jangan. Soal anak beranak dia punya masa depan kita jangan campur. Okey. Kita kena pantau. Anak kita ni ibarat layang-layang. Kita lepaskan dia. Tapi tali tu kita pegang. Ha? Ingat. Anak-anak kita ni, baik anak lelaki, anak perempuan, ibarat layang-layang. Kita lepaskan dia. Dia dah cukup balik, dia dah umur 18, 19. Kita boleh lepaskan dia. Tapi tali tu kita pegang. Agak-agak nampak nak terjunam, dia tarik bagi terbang tinggi balik. Ha? Kita jaga dia. Jangan sampai terputus tali tu. Bila terputus layang-layang tu, jatuh habis. Jahanam, babe. Jahanam. Okay. Jahanam. Okay. Ada orang nak tengok cicak ni lagi sekali. Korang ni jangan buat pasal tau. Cicak ni kalau aku tunjuk, boleh jadi hal tau. Lagi hantu datang ni yang. Ni lah cicak tu. Eh, ya Allah, belah-belah Facebook ni macam-macam nak minta ni. Nampak tu cicak tu. YouTube pun ada juga. Tengok. Ekor tu bawah tu. Nampak ekor dari tiga tu. Nampak? Ekor dari tiga tu. Nampak? Nampak tak ekor dari tiga? Okey. Maka cerita saya pun dah habis. Alright. Siapa nak tidur, tidur. Siapa tak nak tidur, saya nak share satu ilmu yang berguna untuk anda semua. Nak tak ilmu tersebut? Okey, saya nak bagi satu ilmu ni. Nak tak ilmu tersebut? Ilmu pengasih ni yang boleh diguna pakai. Siapa nak? Ha, semua nak, cantik. Okey, siapa yang nak, korang boleh tulis ataupun korang boleh repeat balik aku punya live ni. Okey, memandangkan korang nak, baiklah. Saya buka satu cerita ya. Saya buka satu satu cara untuk nak buat minyak pengasih. Okey. Saya slide, saya buka komen ya. Saya buka komen ni. Okey. Kat sini pun saya buka komen juga. Saya buka komen ya. Okey, cantik. Ramai nak. Pertama. Siapa tahu minyak zaitun ataupun minyak ini saya bagi untuk ilmu untuk merdu mulut ya. Mulut kita semerdu seperti Nabi Daud alaihissalam. Okey. Khas untuk apa orang kata untuk orang dengar cakap kita, orang tunduk apa yang kita cakap menggunakan cara Islam eh. Okay, menggunakan kaedah Islam eh, bukan kaedah yang salah eh. Okey, siapa tahu minyak kelapa dara ataupun minyak zaitun? Siapa tahu? Okey, pertama.
Kalau korang tahu minyak kelapa tu, minyak kelapa dara dengan minyak zaitun, okey, ingat eh cara buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mengijazahkan ilmu merdu suara Nabi Daud AS kepada pendengar-pendengar yang saya hormati. Amalkan, semoga ia mendatangkan manfaat yang baik. Kegunaan minyak ini adalah untuk kalau kita nak pergi interview kerja, kalau kita ni jadi salesman, kalau kita ni jual insurans, kita nak dengar, kita nak orang dengar cakap kita kan, apa semua kan. Kita nak orang apa kata, tunduk apa yang kita cakap. Tunduk bukan bodoh eh, bukan eh. Tunduk maksudnya kita jual sesuatu tu orang beli, kita bercakap sesuatu tu orang dengar. Sesuai digunakan oleh guru-guru, cikgu-cikgu, yang mana jual insurans ke, yang mana jual kereta ke, salesman, sales girl. Okey, dengar boleh-boleh. Pertama, sekejap saya ambil barang dulu. Okey. Okey. Ini namanya minyak, minyak olive, olive oil. Okey, ni minyak olive oil. Minyak ni boleh makan eh. Ke mana nak ni? Ni minyak olive oil. Okey, cara dia. Tuangkan minyak tu ke dalam satu botol. Botol. Okey, lepas pagi, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, okey, dengar mula-mula eh, dengar. Pagi-pagi ambil minyak zaitun ke, minyak olive oil ke, minyak kelapa dara yang boleh makan eh, yang boleh makan. Minyak masak janganlah. Kalau boleh minyak yang kelapa dara, minyak olive oil ke, minyak zaitun ke, ambil. Janganlah buat besar ni, korang nak jual ke apa. Ambil sikit dia, okay, dalam 10ml ke, okay. Pagi-pagi, lepas sembahyang subuh. Subuh pukul 5.45 tu. Lepas sembahyang subuh tu, ambil minyak yang korang dah bubur dalam botol tu, letak dekat depan kita. Letak dekat depan kita tu, kan sejadah tu, letak kat depan tu. Okey, dengar ni. Dengar molek-molek. Sekejap saya buka balik saya punya kitab. Dengar molek-molek. Okey. Cara dia. Minyak depan kan. Okey, tarik nafas. Baca sana. Ya Allah, aku hadiahkan umul Alkitabku ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tiup menggunakan hidung. Okey, tiup menggunakan hidung. Jangan guna mulut, mulut ni menipu. Okey. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku hadiahkan umul Alkitabku ini kepada Nabi Musa AS. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Waladdali. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang ketiga, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini, okey, Al-Fatihahku ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Al-Fatihah, bacalah waladdali. Amin. Yang keempat, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada Nabi Khidir alaihissalam. Lepas dah baca waladdali, amin. Yup. Yang kelima, ya Allah, aku hadiahkan umul Alkitabku ini
kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Okey. Tiup lepas dah baca Al-Fatihah, tiup gunung hidung. Yang keenam, ya Allah, aku hadiahkan umur Al-Kitabku ini kepada diriku yang zahir dan batin. Al-Fatihah. Okey, daripada baca tu. Yang keenam, yang ketujuh, ya Allah, aku hadiahkan umur Al-Kitabku ini kepada kedua ibu bapaku yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Tiup. Okey, dah siap kan? Dah siap kan? Lepas tu, baca ayat ni. Okey, baca ayat ni eh. Okey, baca doa ni eh. Baca doa ni sebanyak 44 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as okey. Allahumma inni as'aluka syautan khalifan, okey. Syautan khafifan hasanan kawiyan kasyauti nabiyina Dawuda alaihissalam. 44 kali baca seperti zikir. Allahumma inni as'aluka syautan khalif khafifan hasana wakiyan kasyauti nabiyina Dawuda alaihissalam. Allahumma inni as'aluka syautan khafifan hasana kawiyan kawishati nabiyina Dawuda alaihi salam. 44 kali eh. Maksudnya, ya Allah, tiba-tiba bunyi cekrik. Terperanjat aku. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu suara yang ringan, bagus dan kuat seperti Nabi Daud AS. Lepas dah baca 44 kali, okey. Lepas dah baca 44 kali, baca ni pula. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali dan baca surah Al-Ikhlas sebanyak 44 kali. Lepas dah baca, tiup menggunakan hidung. Kemudian minyak tu kena jemur dekat matahari. Buat selama 7 hari. Lepas 7 hari, baru kita boleh pakai. Faham tak? Okey. Lepas tu, lepas dah buat tu selama 7 hari eh, berturut-turut. Selepas subuh buat, selepas subuh buat, selepas subuh sebelum pergi kerja jemur dulu matahari. Okey, jangan guna. Lepas hari yang ketujuh, hari yang ke-8 baru guna minyak tu. So, masa nak guna minyak tu, okey, masa nak guna minyak tu, katakanlah kita jumpa bos kita ni. Bos kita ni bukan main, hati dia keras lagi. Kita nak lembutkan hati bos kita. Kita nak lembutkan hati siapa nama, anak-anak kita. Kita nak lembutkan hati isteri kita yang mana nak kahwin 3. Kita nak lembutkan siapa-siapa pun. Sebelum pakai minyak ni, okay, minyak ni kena pakai. Cara dia, calit minyak ni kat jari. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau buatkanlah sesiapa yang mendengar suaraku akan jatuh hati padaku, akan rindu padaku dan akan ikut kata-kataku kerana Allah Ta'ala. Letak di bawah bibir. Lepas tu niat kepada bos kita. Katakanlah anak kita ni degil ataupun isteri kita, bos kita lah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, Kau lembutkanlah hati bos aku bernama apa kerana Allah Ta'ala. Kemudian baca doa tu, bunyi dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layin liqalbahu layinta lidaud dan hadid. Boleh ikut tak? Okey.
Allahumma layin liqalbahu layyinta li Daudal hadid. Boleh eh? Ha, buat yang tu. Okey, baca 3 kali, kemudian jumpalah bos kita. Assalamualaikum bos. Ni bos, saya nak minta maaf lah bos, saya lambat masuk kerja hari ni bos. Bos, kalau boleh hari ni saya nak balik awal. Minta, insyaAllah, yakin dengan kuasa Allah tu, pasti Allah akan bagi. Okey, insyaAllah saya akan apa yang mana tak faham boleh pergi ke Telegram, saya akan hantar kat situ. Siapa yang ada grup Telegram saya, saya akan hantar dekat situ semua. InsyaAllah live yang akan datang, saya akan ajar cara nak buat minyak pengasih. Sambil saya live, saya buat minyak pengasih. Atau siapa-siapa yang nak beli, boleh berusaha dengan saya. Dengar tak? Seram betul lah. Macam-macam hal lah bunyi rumah ni. Okeylah, kita berjumpa lagi. Waktu subuh pun dah nak masuk. Segalanya saya minta ampun dan maaf. Siapa yang kena block tu, PM saya balik, nanti saya akan unblock balik. Itulah, lain kali jangan buat pasal dalam saya punya live. Semoga kita semua dalam rahmat Allah, dan kita akan berjumpa lagi dalam cerita yang lain, insyaAllah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.